はい。 dua sama-sama mencari rezeki perbedaannya cuma sama yang satu dirinya, jiwanya, mentalnya berisi DNA raya yang satu jiwanya, mentalnya yang pernah berisi DNA raya artinya apa? DN-nya tetap berisi DNA? <tuk> itu, itu rahasia pertama すぐに集まってくるのを待つ。 Oke, okay. assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, semangat pagi! Wow, saya pengusaha sukses. Oke, okay, teman-teman semuanya, dimanapun berada, alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi setelah lama, ya kita. Dari MSO terakhir MSI MSO ya berapa bulan ya ini kangen sekali ini saya sudah beberapa bulan kita tidak bersua Alhamdulillah di bulan Ramadan ini uh, Diamond Network Support System mengadakan kelas sahabat Ramadan dan kebetulan yang hari pertama itu yang mendapatkan tugas negara adalah saya. Oke, okay. saya mau sapa-sapa dulu teman-teman ini -teman saya lihat dari luar Jawa maupun sampai luar negeri Ada tadi Singapura, ada Hongkong, banyak banget ya Tadi teman-teman Korwil juga saya monitor juga uh, terpantau ini dari Facebook Luar biasa, wah ini dari Jayapura, Indonesia bagian timur, iya Alhamdulillah kita kemarin ada trip ya di dua eh satu minggu kemarin sebelum bulan puasa <tuh> kita satu minggu ada trip keliling Indonesia Timur itu ada Lombok tiga hari di Bali 3 hari kita berangkat berenam dan berdelapan ada MS TOT nah, seru sekali ya di dua kota Lombok dan Bali kemarin luar biasa mitra-mitra NASA, leader-leader NASA di sana sangat antusias sekali, sangat apa oh ya eh, seru sampai gedungnya goyang kemarin dipakai acara. Ini saya monitor ada Pak Anton Pemalang, halo Pak Anton, waduh lama kita nggak ketemu Om, main-main ke dilet nanti saya tunggu ya. Ini banyak banget nih ada pacitan wah alhamdulillah ya mas Pendi walaupun ramadan tetap nggak ada lemes lemesnya pokoknya gas terus nah ya kan ini siapa tapi ini dikasih minum di sini waduh ini di ini, ini ada kuah ini nah ini pelanggaran ini mas Norman oke teman-teman gimana kabarnya di seluruh dunia ini teman-teman bulan puasa yang menyenangkan yang sangat apa ya segar bagi saya ini cuaca alhamdulillah di Jogja ini panas terik sekali di kondisi puasa di hari ke 5 dan eh, keenam ya ini hari keenam eh, di saat siang panas terik mataharinya di saat malam hujan lebat jadi wah sejuk gimana mak emak ini hari ini kondisinya apakah tetap semangat atau malah lemas ini kondisi puasa ini harusnya lebih semangat karena nggak ada bedanya antara puasa dan nggak itu sebenarnya cuma persepsi saja jadi harus malah lebih kencang karena kondisi tahu sendiri kan kalau mendekati lebaran tuh kebutuhan apa apa naik ya kan jadi bapak-bapak juga harus pengertian kalau kondisi mendekati lebaran apa apa mahal minyak susah ya kan kondisi apa-apa baju baru anak minta ya kan nanti motor baru mobil baru minta nah oke wah Mbak Ati ini Mbak Korwil baru ini dari Jepara termonitor monitor ada Mbak Ati Mbak Etik juga dari Sampit waduh Mbak Mifta, halo Mbak Mifta ini Mbak Susan ini tim pasukan Lombok ini tim Panci ini, ini. pasukan ribut nih Nah, kalau ada ketemu maupun online offline tetap seru. Oke, hari ini tanpa panjang kali lebar kali tinggi kali luas. Nah, ini sapa-sapanya sahabat sudah seru. Eh, uh, oh baru 62 ini. Berapa ya? Enggak apa-apa. Alhamdulillah siang. Masa kita membersamai teman-teman semuanya. Nah, hari ini hari pertama kelas apa Ramadan teman network support system saya akan membawakan materi mindset yang eh, seru ya. Nah, nanti seru karena mindset ini saya sangat senang kalau membahas mindset itu karena ini menyangkut apa ya? menyangkut banyak hal tentang kehidupan, masa depan, tentang pilihan dalam bisnis maupun dalam kehidupan sehari-hari itu mindset itu sangat berpengaruh eh uh, rem serba pindah waduh <gifat> materinya mantul belum dimulai mbak <gifat> wah gimana ini saya nyapa ibu-ibu lagi deh biar semangat nih tambah sedikit biar tembus ke angka 100 ini sudah 81 lebih Uh, 85 naiknya cepet banget teman-teman oke okay. gimana ibu-ibu sudah belanja jangan lupa hari ini sayur terong nih kalau hari Jumat nih secer nih apalagi tadi malam kan malam Jumat ya kan biasanya terong habis itu di sayur kan pakai sambel waduh pakai tempe goreng ikan asin waduh nasinya anget itu nanti untuk berbuka seru sekali tuh tapi ya itu terong enak biasanya kan Jangan lupa dipersiapkan dulu sayur mayurnya sebelum mengikuti kelas. Jadi nanti setelah selesai kelas bisa langsung masak. Jadi pas berbuka itu anget. Nah, yang ngantuk cuci muka dulu bisa. Oh ini malam Sabtu. Tadi malam, tadi malam malam Jumat mbak. Yuk. Aduh. Malam Jumat di bulan puasa ini. Minggu pertama ini kan paling greget ini kan. Nah, gitu. Oke lanjut ini kita mulai ya biar bisa menyimak materi langsung ini kita mulai dari awal oke okay. materi hari ini saya bawakan mindset oke okay. ada beberapa pengertian ya mindset itu ada beberapa pengertian tapi ini saya jelaskan ada beberapa saya ambil tiga atau empat lah tadi jadi mindset itu bahasa Inggris ya kan, bahasa Inggris. Kalau bahasa Indonesianya pola pikir, pola pikir ketawa malah mbaknya ini mbak Lisa itu. pokoknya puasa tambah kuat tua ini, mbak Lina ini. Insight teman-teman <tuh> adalah posisi atau pandangan mental yang mempengaruhi orang tersebut dalam menyikati suatu fenomena. Jadi, uh, mentalitas seseorang dalam menyikapi suatu keadaan. Jadi bisa jadi persepsinya atau sudut pandang orang itu melihat sesuatu hal. Nah, nanti saya bedah biar teman-teman tahu. Terus lagi mindset itu terdiri dari beberapa asumsi atau pemikiran atau metode atau cara atau catatan yang dimiliki oleh seseorang atau kelompok yang tertanam dengan sangat kuat. Nah, bisa jadi mindset itu dibentuk nah di mindset itu sebenarnya bisa diarahkan makanya ada beberapa ada seseorang yang bisa mengendalikan mindset itu akhirnya menjadi bagus positif akhirnya memberikan kesuksesan atau malah mindsetnya negatif akhirnya menjadi kekalahan dalam kehidupan terus bisa jadi mindset ini bisa untuk kelompok nah kelompok yang ditanam akan sangat kuat Makanya ada beberapa pemahaman atau pemikiran yang kadang-kadang Kayak doktrin ya, kayak doktrin gitu sampai nancep Akhirnya itu di alam bawah sadar itu di kan Nah itu bisa jadi itu suatu pemahaman yang Yang apa ya, bisa di diyakini oleh banyak orang Nah seperti itu mindsetnya menancap akhirnya itu diyakini oleh sekelompok orang bisa jadi. Terus kemudian mindset merupakan sikap mental yang bisa dibentuk melalui lingkungan pendidikan pengalaman dan prasangka. Nah mindset itu sikap mental jadi sikap itu tindakan mental itu ya kekuatan kita dalam apa ya dalam menyikapinya. Jadi bisa dibentuk melalui lingkungan, pendidikan, pengalaman, dan prasangka. Nah, ini saya jelaskan sedikit-sedikit biar tahu. Jadi mindset itu bisa dibentuk dari lingkungan. Teman-teman kalau -teman, lingkungannya makanya Nabi kan bilang kalau kamu berteman dengan orang yang jualan minyak wangi kamu akan ikut wangi. Sama kalau kamu berteman dengan orang sukses, sekelilingmu orang-orang sukses, kamu akan bisa ikut sukses karena sedikit banyak lingkungan itu membentuk. Apalagi lingkungan orang-orang positif, orang-orang yang bisnis yang sukses itu mereka akan menularkan kalau kita mendekat, kita sering diskusi, sering berkumpul, bergaul, otomatis apa ya banyak diskusi-diskusi yang solutif. Hmm, jadi tidak jarang keluhan kalau orang sukses itu begitu. Biasanya jarang mengeluh, malah mungkin nggak pernah mengeluh karena secara mentalitas dia sudah sangat kuat dia bisa mengendalikan apapun ujiannya yang terjadi dalam proses bisnis itu. Yaitu bentuknya proses yang harus dilewati dan dia menyikapinya dengan syukur. Makanya tidak ada kata mengeluh biasanya. Makanya lingkungan diperhatikan teman-teman, makanya hati-hati atau kalau bisa ya lingkungannya dijaga. Oh iya, saya tahu sih Bapak itu berhasil sukses baik, dia ramah, suka menolong orang. Ya kalau apa? Didekati, dekati, sharing-sharing apalagi upline-nya sendiri. Nah, kayak gitu kan, upline sendiri. Terus eh, di rumah itu juga di lingkungan juga harus, harus tahu makanya kalau kita bisa membentuk itu, nah itu kita membangun lingkungan, apa ya, membangun mindset kita sebenarnya, karena kita akan menanamkan di bawah sadar bahwa itulah yang kita makan setiap hari secara alam bawah sadar kita, nah itu membangun mindsetnya di sana, ya nah, lingkungan, teman-teman, kalau lingkungannya orang-orang semangat, optimis, orang-orang sukses ya itu pasti akan terbawa, karena pasti kalau kita ngobrol, pasti bawaannya energinya besar, gitu kan, semangat. Ya, semangat hidupnya, semangat berbuangnya, yang teman-teman yang semangat prospecting, eh, terus selling, recruiting, semuanya. Eh, proses memang teman-teman eh, yang lingkungannya semangat ikut pendidikan, yang semangat belajar, seperti itu akan ikut, karena itu akan mempengaruhi dari lingkungan. Makanya di situ saya tulis yang membentuk itu salah satunya dari lingkungan juga nah, lingkungan itu sangat mempengaruhi teman-teman sharing dengan siapa diskusi dengan siapa itu sangat mempengaruhi dan hari-hari mayoritas itu hari-hari teman-teman berinteraksi dengan siapa itu sangat mempengaruhi ke mindset kita kemudian di pendidikan jadi mindset itu bisa dibentuk melalui pendidikan karena repetition ya repetition atau pengulangan itu bisa dibentuk lewat pendidikan. Kalau di kita kan pendidikan bisnis, pendidikan bisnis. Eh, jadi teman-teman harus tahu bahwa bisnis ini saya di sini ya pelak-pelakan ya. Jadi biar teman-teman juga tahu. Jadi bisnis ini tetap orientasinya kita bagaimana berhasil, bagaimana bisa sukses dengan baik dan maksimal tanpa merugikan orang lain tanpa menjalimi orang lain. Ya kita bisa berhasil. Sukses dengan menggali potensi bisnis ini pun dengan maksimal gitu loh Jadi, oh iya ya saya pengen sukses dengan luar biasa gitu loh Tergali potensi bisnis NASA ini dengan uh, semaksimal mungkin Ya saya harus tahu oh, bahwa sudut pandang saya harus melihatnya Oh bisnis NASA ini ternyata beda ya Nah ini sudah mulai ini sudah mulai teman-teman Makanya beda ya kalau saya berpersepsi mindset saya, saya isi cuma 100 poin dengan 1000 poin atau 500 poin itu sudah beda kalau misalnya oh ya kamu meyakini 100 poin itu akan jadi sukses ya kamu akan membentuk omset besar dan membangun pasukan yang kuat itu akan lama karena apa ya mindsetmu kecil gitu loh plafonmu sendiri kecil nah kalau kita di pendidikan itu makanya teman-teman juga harus tahu harus bisa memilih bahwa pendidikan apa yang harus kita jalankan apa yang kita lakukan apa yang akan kita kerjakan ke depan itu ada korelasinya dengan proses dan masa depan kita gitu loh kalau kita pengen bisnis yang besar penghasilan besar nah otomatis kan pendidikannya yang seperti apa mengarahkan itu potensi bisnis nasa itu tergali semaksimal mungkin itu seperti apa gitu loh nah sedangkan di satu sisi kita pengen hasil yang besar potensi bisnisnya tergali dengan maksimal tapi secara Pendidikannya mengajarkan plafon dan mindset yang kecil. Kira-kira nyambung nggak teman-teman? Eh, Cuma dijawab. Teman-teman eh, bisa menganalisa dari sini. Kalau kita mengikuti pendidikan yang arahnya outputnya itu, oh ternyata ada plafonnya kecil, terus oh ini bisnis nasanya kok jadi mengerucut kecil ya? Harusnya potensinya bisa besar kok jadi kecil gitu. Teman-teman harus bisa ya ngobrol dengan dirinya sendiri ya di sini saya bicara mindset itu harus bisa tanya jawab gitu loh dengan dirinya sendiri kalau ada ada sesuatu hal makanya itu tadi mindset itu bagaimana menyikapi uh, kondisi yang terjadi makanya kalau kita melihat oh ya dipampangkan di situ ini bisnis rasa potensimu itu bisa penghasilanmu luar biasa kalau kamu menggunakan plafon yang besar, kamu e, melakukan e, lima keahlian yang harus kamu kerjakan, kamu melakukan prospecting, selling, recruiting itu dipenuhi, sehingga membentuk kaki yang lebar, otomatis dari titik kaki banyak ini bonusnya tambah banyak, tidak usah diperkecil, kalau diperkecil otomatis semua mindset itu kecil, semua mindset itu kecil, pemikiran kecil sempit sama-sama waktu kita kerjakan ya kita ya sudah oh potensinya besar ya kalau saya membangun kaki banyak oh kalau saya itu eh, melakukan prospekting banyak otomatis saya mempunyai peluang menemukan banyak mitra-mitra emas ternyata kalau saya menjual dengan banyak itu juga keuntungannya banyak gitu loh memenuhi omset oh, banyak hal nanti akan kita jelaskan di slide berikutnya nah kemudian di sini juga tadi lingkungan, kemudian pendidikan, kemudian di pengalaman. Jadi, pengalaman itu juga bisa membentuk mindset. Pengalaman teman-teman di lapangan dalam kehidupan, semuanya itu bisa membentuk mindset teman-teman. Dan pengalaman hidup itu juga, kalau yang kita bisa menyingkapi dengan positif, dengan baik, biasanya ya akan memberikan mindset yang bagus, mindset yang kuat, mandiri, tangguh seperti itu. Kalau teman-teman. Menyikapinya dengan negatif dalam pengalaman hidup Itu biasanya ya membentuk diri kita seperti apa Biasanya orang-orang yang gagal, kadang-kadang gampang ngeluh Kadang-kadang loyo, kurang semangat, nah kayak gitu Sebenarnya sudut pandangnya dua sih mindset ini Kalau saya lihat mau dia mindset eh, tetap maupun bertumbuh Itu sebenarnya ya, ya tinggal nanti kita menyikapinya itu mau diarahkan kemana Mau positif atau negatif Jadi kalau saya ibaratkan nih ini melihat ini ya melihat satu barang ini, kamu mau melihatnya dari sisi positif atau negatif, tinggal kita yang mengarahkan. Nah seperti itu mindset itu seperti itu, dan itu harus dilatih. Nah oke okay. dari pengalaman hidup itu membentuk mindset. Makanya kadang ada orang yang <tuh> eh, saya contohkan ya saya contohkan kayak Chef Juna. Nah ini ke Master Chef. Ini salah satu contoh master chef itu contohnya chef juna itu kan dia klimis, dia kan tatoannya banyak, dia kalau ngomong ceplas-ceplos -ceplos kayak gitu ya karena dalam pengalaman hidupnya saat dia belajar memasak atau saat dia belajar bisnis dan sebagainya, dia posisi waktu itu di luar negeri di Amerika, dia mendapat mentor yang memang memang disiplin gitu, keras disiplin bahwa untuk menjadi orang yang hebat dan berhasil itu kamu harus disiplin. Jadi dia sangat kritis sekali menyikapi apa ya? E, perjalanan prosesnya dia sangat kritis karena apa ya jangan sampai ada celah kalau kamu sampai tidak disiplin kamu sampai lemah itu sama saja kamu membarter waktumu dengan kelemahanmu itu akan apa momentumnya akan tambah lambat makanya dia disiplin kalau ngomong der 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 kayak gitu tapi bukan negatif dia kayak gitu memang memang dia arahnya untuk biar safe safe yang jadi peserta di situ biar kuat ya sama di bisnis saya mungkin ada beberapa orang mungkin ya saya atau beberapa orang ada orang yang memang karakter mempunyai mindset yang karena pembentukan dulunya mungkin proses perjalanan hidupnya sangat keras proses perjalanan hidupnya itu butuh ujian yang luar biasa dia harus disiplin biasa keras dalam hidup dia akhirnya membentuk karakter dan mindsetnya terbentuk bahwa ternyata kalau kamu mau sukses itu ternyata harus harus disiplin gitu kan Oh, harus setiap hari aku ada target seperti ini, respecting mendapatkan daftar nama berapa dan sebagainya, untuk penjualannya harus dapat berapa kayak gitu, untuk rekrutnya dapat berapa ya, itu harus disiplin. Nah itu seperti itu pengalaman bisa membentuk mindset. Jadi teman-teman harus belajar juga nih sampai sekarang sudah seperti apa ya mindsetku ini masih abu-abu kah atau ke kiri-kiri-kiri kah atau ke kanan-kanan-kanan-kanan kah atau gampang terombang-ambing kah atau belum apa ya belum bisa mengendalikannya kah ya harus tahu jangan sampai nanti abu-abu akhirnya nanti dimasukin mindset oleh orang atau dalam pendidikan yang salah pendidikan bisnis yang mungkin memberikan efek kurang maksimal atau plafon yang kecil diikuti akhirnya ya membuang waktu efeknya terus kemudian bergaul juga lingkungan yang kurang bagus banyak negatifnya akhirnya terikut masuk ke pemikiran kita mindsetnya banyak Melihat sesuatu itu dari sudut pandang negatif Akhirnya ya ya jadi negatif nanti Hati-hati eh, Makanya kalau teman-teman Melatih dari sekarang mindset itu Dilatih mau diarahkan kemana Nah seperti itu ya teman-teman Dalam bisnis maupun dalam keseharian Karena itu sangat berpengaruh mindset itu Teman-teman mau sukses atau gagal itu pilihan Ya kalau sukses kan harus tahu Oh jalannya saya harus menjalankan ini Oh prospecting eh, harus 2 jam sehari Dan minimal 10 orang daftar nama Oh, kalau ternyata aku butuh duit, aku harus menjalankan selling. Minimal pendapatanku satu hari ratus ribu. Nah, namanya targetku seperti ini, seperti ini, seperti ini. Oh, ternyata kalau harus me, apa, mengembangkan bisnis untuk jangka panjang, aku harus merekrut. Berarti harus punya target juga seperti itu. Ya, harus disiplin. Harus disiplin. Nah, makanya teman-teman juga harus mengalahkan kemalasannya. Uh, nah, seperti itu. Oke, kemudian yang... Terakhir ini prasangka ya, prasangka itu ya Ya kayak tadi, sebenarnya sudut pandang kita mau diarahkan kemana nih prasangka kita nih Jadi mau kearahkan positif, negatif Kalau teman-teman biasa memupuk ke hal positif, ya dia akan menjadi positif Mindset itu akan menjadi bagus Mindset itu akan jadi bertumbuh Oh ternyata ini ya, aku harus belajar, aku harus siap mengosongkan gelas Oh ternyata Oh aku harus seperti ini negatif Ternyata kalau crossline tuh kalau berpikir gitu wah nanti diambil dong jaringanku gini 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 nanti gini dong poinnya nggak dilaporkan loh oh nanti kalau sering main ke sana tuh jaringanku diambil ya sudah itu pemikiran negatif ya itu yang akhirnya menyiksa diri sendiri padahal kalau kita berpikir positif kita silaturahmi kita baik ya namanya kita kita yang arahkannya ke positif ya kita komunikasi walaupun jauh mungkin di telepon bu oh, ini ada mitra saya belanja ke tempat ibu, mohon dibantu ya. Oh ini siapa ya? Oh iya saya setaplis dari Jogja. Ada mitra saya di Kalimantan, tolong dibantu ya bu. Itu uh, sering belanja ke tempat ibu, uh, mohon dibantu disupport ya bu. Oh iya bu, uh, salam ya. Saya dari Kalimantan. Ibu dari stoplis Jogja ya iya. Oh iya. Nah itu ter jadi komunikasi bagus karena kita mengambil sisi positifnya. Ya akhirnya disupport bagus. Pembelanjaan juga lancar, nggak harus kirim, ongkos kirim nggak terbebani. Kalau kita ngambil sisi positif, arahnya tetap positif. Ya nah, kayak gitu namanya perasaan nggak Makanya tinggal diarahkan mindsetnya, dibiasakan dibawa ke arah mana. Nah, seperti itu. Oke, kemudian ini salah satu juga mindset adalah kepercayaan yang mempengaruhi sikap mental seseorang. Itu suatu cara berpikir yang menentukan perilaku, pandangan, sikap, dan masa depan seseorang. Makanya saya bilang tadi, kalau teman-teman mindsetnya itu bisa dikelola dengan baik, bisa diarahkan, itu akan mempengaruhi sikap mental teman-teman. Itu akan menjadi, kalau yang ambil positif, yang ambil sisi positif, dia akan bertumbuh, dia akan siap belajar, dia akan siap berproses, dia akan banyak bersyukur. Seperti itu, akhirnya menentukan perilakunya. Pandangannya melihat sesuatu hal itu. Oh ternyata saya melihat sesuatu hal dari sisi positif seperti ini. Kalau ini negatif nih seperti ini, aku pilih yang mana ya? Oh saya ambil yang positif aja deh. Akhirnya dia bersikap positif. Saya contohkan seperti tadi. Orang kalau pikir cross atau crossline itu negatif, dia akan berpikir negatif nanti jaringannya diambil dan sebagainya kayak saya cerita tadi. Mohon nggak dilaporkan karena penuh kepalanya negatif. Padahal tinggal dia ngambil sisi positifnya, dia tinggal komunikasi, telepon baik-baik, silaturahmi menjelaskan bahwa ada beberapa mitra belanja ke sana bu saya eh, dari stop list di sini disampaikan dengan baik silaturahmi akhirnya ya bagus eh besok besok ternyata satu bulan ke depan ibunya telepon balik bu saya ternyata juga ada mitra loh di dekat ibu di situ ternyata sudah dua bulan eh satu bulan ini sering belanja lo namanya Bu Endang, oh iya Bu, itu dua kali ini bulan ini ya, nanti akhir bulan saya laporkan poinnya Bu, itu mitra Ibu, iya titip gantian ya Bu, oke. Okay. Nah, nah enak kan akhirnya terjawab sebenarnya mau diarahkan kemana itu kita harus apa ya bisa mengelola seperti itu nah eh, kemudian bisa membentuk masa depan nah seperti ini karena apa kalau kita sudah membiasakan seperti itu hal-hal nah, positif yang kita ambil pilihannya makanya ini di sini ada mindsetnya kalau kita merasa mindsetnya belum fresh ya atau masih model lama lah ini kan makanya ada saya gambarkan new mindset new result mindset baru pencapaian baru ya kalau kita mempunyai ternyata saya memakai mindset yang lama ini kayak gini ya ternyata lambat dalam bisnis saya ternyata pergerakannya sangat sangat lambat karena memiliki plafon yang kecil target yang kecil mungkin kalau secara bisnisnya secara jaringan kakinya sedikit tiga nah, kaki kah enam kaki kah dan itu Ternyata setelah dijalankan kalau kita sudah stokis jadi liter ternyata nanti dalam perjalanan waktu satu tahun 2 tahun ke depan sudah jadi stok. Kita hanya karena zona nyaman dia nggak membangun kaki lagi ya cukup ya sudah jadi stokis. Kakinya semua akhirnya 12% persennya nggak ada masuk karena nggak ada e, menyamping. Penghasilannya akhirnya secara kestokisan dia minim. Nah, bingung nanti ada satu kaki yang lebih besar akhirnya penghasilannya kalah dengan mitranya bingung nanti ngerusuin nah kayak gitu nah, ternyata solusinya gampang kalau kita mengambil sisi positifnya ya oh ternyata saya harus belajar ada mindset baru ada pemahaman oh seperti ini ternyata bisnis NASA yang bagus dan potensinya itu bisa maksimal itu saya harus membangun lagi ternyata saya tidak boleh nganggur gitu kan saya itu diajari suruh nganggur ya dulu enggak ternyata saya nggak boleh nganggur ya saya harus menghalalkan rezeki yang saya terima itu saya harus bergerak terus gitu loh. Ternyata saya harus membangun kaki baru lagi, kaki baru lagi menjalankan prospecting. Akhirnya dia akan melakukan recruiting, selling karena harus mendapatkan tambahan pendapatan dari situ. Tambahan mitra-mitra baru dari situ, menemukan mitra emas baru, dia harus bergerak terus. Oh, ternyata nggak ada nganggur ya, enggak. Namanya orang-orang sukses di Indonesia itu mana ada yang manggur? dia tetap akan bergerak pemikirannya bekerja walaupun dia punya ajudan tapi tetap dimonitor dia tetap bekerja apalagi kita yang baru membangun bisnis tetap harus bergerak karena kita bertaruh dengan waktu oke lanjut jadi mengapa ada orang yang sukses dalam kehidupan dan ada yang gagal dalam kehidupan mengapa pula ada yang unggul dan ada yang biasa-biasa saja Baik dalam prestasi keluarga, prestasi kerja, maupun dalam prestasi bisnis hmm, Ada memang kan banyak, mungkin malah banyak Kalau seperti pemateri-pemateri eh, yang saya dengar itu 5% itu yang orang kaya atau berhasil itu cuma 5% 95%nya gagal atau orang yang kurang berhasil nah, Harus tahu nih, ternyata mindset itu pengaruhnya sangat-sangat luar biasa karena menyangkut kesuksesan, kegagalan. Sebenarnya pilihan di sini nih, mindset ini pilihan. Teman-teman akan tahu mengambil langkah seperti apa. Nah. <tuh> Jadi manusia diciptakan berbeda-beda dengan pola pikir yang berbeda pula. Pola pikir ini akan mempengaruhi segala tindakan yang dilakukan. Contohnya ada seorang berani mempertanggungjawabkan tindakannya dan terkadang malah ada orang yang menyalahkan orang lain atas tindakannya nah seperti itulah pola pikir berperan jadi ada sesuatu hal bahwa kita mengambil keputusan a setelah kita jalankan keputusan mengambil keputusan cara pendidikan yang ini model nah, pendidikan a setelah kita jalani satu tahun dua tahun tiga tahun empat tahun lima tahun dalam momentum lima tahun ya pergerakan bisnis ini secara kuantitas itu mungkin banyak ya secara eh, kalau di NASA itu mungkin secara perekrutan kalau saya jelaskan juga kemarin karena juga dibahas di MSO juga teman-teman biar tahu jadi yang dipikir sistem itu orang melihat sistem itu perekrutan jaringan, itu toh dan itu dibilang benar iya benar, di satu sisi untuk perekrutan, untuk pengembangan jaringan, untuk perluasan wilayah, iya tapi di satu sisi Bisnis NASA itu bukan cuma sistem tok gitu loh. Penggeraknya itu ada produk, ada penjualan. Nah, ya itu harus dilakukan juga gitu kan. Nah untuk menemukan dua itu kan orang harus bergerak gitu kan. Harus berlakukan prospecting. Akhirnya mendapatkan selling, rekrutik, maupun tabungan kalau mungkin ada penolakan ya. Nah ada pilihan seperti itu jawabannya. Nah, ada orang melihat salah satu Nah ini mindset juga makanya Orang bilang wah gak sistem Nah sistem seperti apa? Nah kalau karena kita bilang sistem orang dipikirnya sistemnya orang yang awam taunya sistem itu cuma membangun jaringan doang Bener apa bener? Nah ayo dijawab diketik di situ Wah gak sistem ngajarin jualan doang Nah di MSO Di MSI banyak saya lihat saya juga dengar dari dulu sih Sebelum ada pun MSO-MSI juga pemahaman ini mindset ini Nah, seperti ini harus teman-teman tahu sistem yang seperti apa gitu loh sistem dia ya, kan pilihan gitu kan kamu mau menjalankan satu tiga sembilan atau tiga kaki enam kaki atau kamu mau merekrut terus juga nggak masalah penjualan meminim ya boleh jadi mau pasukanmu banyak omsetmu kecil ya boleh atau mau mengambil mengambil peluang yang lebih besar dengan kaki yang maksimal dengan membangun 20 kaki dengan plafon 1000 poin kemudian membangun leader trainer dengan pelatihan MSO kemudian TOT dan ikut MSI membangun trainer yang akhirnya menjadi mesin eksponensial kita atau daya daya jual eh, daya lipat ya daya lipat nah faktor kali nah itu boleh mau kakimu banyak boleh mau kakimu sedikit boleh nah sistem yang sebenarnya ya sistem yang benar-benar memberikan apa ya potensi bisnis itu tergali maksimal itu namanya sistem. Kalau bagi saya loh ya ini bagi sudut pandang saya sistem itu bagaimana menggali potensi bisnis yang kita kerjakan ini semaksimal mungkin. Oh iya ternyata beda ya 100 sama 1000 ya iya 100 poin mungkin 3 NSTM untungnya 300 ribu kalau 1000 poin 30 NSTM kali 100 ribu, 3 juta, sudah beda. Nah, seperti itu. Jadi, mau plafonnya seperti apa, itu pilihan. Makanya mindset itu pilihan. Di sini teman-teman mau diarahkan kemana? Oh, saya mau ngambil target 1000 poin deh. Gampang, bisa. Uang waktunya satu bulan, malah 1000. Baru-baru seribu -baru lebih malah bisa, kayak gitu. Ya, enggak masalah. Wah, ada yang berpikir, saya mau 100 poin aja deh, cukup. Saya mau banyak rekrut, ya monggo. Semua ada 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 tolak ukurnya di situ. Ya tinggal teman-teman kan bisa mengukur. Kita itu ngomongnya bisnis gitu loh, bukan bukan ngomong tentang filsafat. Kalau ngomong bisnis ya kita real bisnis, orientasinya ya kita membangun bisnis dengan potensi sebesar-besarnya kita gali. Nah, seperti itu. Oh, ternyata kalau tiga kaki ini ya mungkin di prosesnya mungkin orang pikir mudah dan ringan. Iya, mikirnya ke sana. Tapi kalau mikirnya ternyata dalam prosesnya itu sudah tiga kaki terbentuk nanti stagnan di situ bingung pula nanti posternya ternyata sumbernya cuma dari tiga titik ternyata ada mata air berikutnya ini ternyata beda ya penghasilannya enam mata air dan tiga mata air ini beda oh ternyata dengan 20 mata air lagi atau 20 kaki aktif itu beda ya penghasilannya nah seperti itu Wong dari 1000 sama 100 poin aja penghasilannya beda kok Nah kan itu mindset gitu loh. Kamu mau seperti apa? Mau kamu arahkan kemana? nih? ada produk ini. Contoh. Satu produk yang memberi keuntungan 5000 ribu, satu produk yang memberi keuntungan 100.000 ribu. Itu pilihan. Teman-teman mau ke arah mana? Di bawah ini. Mindsetmu mau dibawa kemana? Oh ternyata kalau aku mengambil keputusan aku memilih produk A, contoh ya NSCM, atau NCX, nah. atau V1 nanti poinnya 50, NCX itu 22. NSTM itu poinnya 37 Ternyata kalau menjual salah satu produk dari tiga ini contoh Satu untungnya 100 ribu Poinnya itu gede Kalau untuk pergerakan bisnis itu lebih cepat Untuk daya tarik bisnis juga sangat Sangat menggiurkan Teman-teman menawarkan bisnis juga sangat menggiurkan Apalagi kekuatannya luar biasa Makanya disebut produk powerful Nah teman-teman harus harus mulai jauh nih menganalisanya. Nah faktor pembedanya mindset. Tadi kan ada yang beda-beda memang diciptakan kondisi manusia. Tapi yang paling mendasar itu sebenarnya mindset seseorang karena dia akan membawa, membawa arah kehidupan dan arah bisnis. Kalau kita ini kan kelas bisnis, makanya saya ngomongnya bisnis ya uang ya, you know? ya kayak gitu. Kalau kita ngomong eh, di kelas bisnis, tapi ngomongnya tentang banyak hal nggak bahas duit pencapaian analisa bisnis analisa produk itu salah nanti saya malah <laughs> nah, jadi yang mempengaruhi itu tadi mindset pembedanya itu kenapa banyak ada yang gagal ada yang sukses seperti itu nah, mindset itu ada dua ada fixed mindset atau mindset yang tetap yang kedua ada growth mindset atau mindset yang bertumbuh Ah, mindset tetap itu biasanya ya kaku, dia nggak mau menerima perubahan kayak gitu. Fixed mindset adalah kebalikan dari pola pikir berkembang. Orang yang memiliki pola pikir ini cenderung tidak mau berusaha atau minim minim pergerakan atau gampang puas. Nah, mereka menganggap bahwa bakat merupakan hal bawaan yang tidak bisa diubah. Pola pikir inilah yang mampu menghambat kesuksesan. Kadang berpikir kalau sudah di suatu titik tertentu dia sudah oh ini yang terbaik versi pemikiran dia mindsetnya dia oh ini yang paling benar versi pemikiran dia padahal di di luar sana atau mungkin di dalam kehidupan atau dalam bisnis ini kan ada banyak ya itu kan cuma dari sudut pandang dia atau mindsetnya dia yang dia yakini itu benar yang dia yakini itu paling baik tapi atas nama bisnis kita juga harus Realistis, jadi melihat realita bagaimana kita menggalinya, bagaimana kita menyikapinya, itu juga harus berani mengambil pilihan. Jadi, biasanya orang-orang yang punya fixed fix mindset ini susah berubah. Biasanya, kalau ada apa-apa, kadang kebentur, sebenarnya dia ngambil pilihan A, ah, kebentur dia nggak bisa terima tuh padahal itu kesalahannya sendiri karena dia sudah mengambil keputusan ambil e, pendidikan yang outputnya A nih. Ya kayak tadi saya ceritakan, ini saya kupas sedikit lagi. Oh ternyata mengambil pilihan mungkin tiga kaki gitu kan, tiga kaki cukup. Nah ternyata berjalannya waktu satu tahun dua tahun si tiga kaki ini jadi stokis semua. Dia sudah jadi stokis kemudian berjalannya waktu dua tiga tahun dia jadi stokis kaki tiganya ini. Apa yang terjadi? penghasilan kalau dia nggak menambah kaki menyamping lagi. Karena nggak ada mitra yang belanja ke dia lagi. Keuntungan stokisnya yang selisih harga stokis di butuh nggak ada. 12 persennya nggak ada. Bingung. Kejarin biar cepet jadi stokis di bawahnya terus biar dapat 2 persen, 3 persennya. Tapi tetap mensenya tiga kalinya ya tetap titiknya 3. Faktor kalinya kan tiga tok. Nah seperti itu akhirnya banyak benturan. Oh ternyata tiga persen itu cuma segini gitu kan. Tiga persen segini kakinya sedikit faktor kalinya kecil. Dipikir orang nanti gede gitu. Ya standarnya kalau saya bilang omset sepuluh ribu lah stokis. Ada tiga dia tiga sepuluh ribuan omset stokisnya. Bukan grup loh ya stokis. Otomatis dia tiga ratus ribu tiga persen ratus ribu cuma sembilan ratus ribu di kaki level satunya sembilan ratus ribu di bawahnya lagi sampai dibela-belain dibantuin poin kadang disuntik lah dan sebagainya berbagai cara cuma ngejar 2% ternyata maksimal 10 ribu dia stokisnya 2% 200 ribu kali 3 3, 3, 3, 9 200 kali 9, plus 900 2 juta 700 Ya secara kuantiti gede gitu kan. Secara kuantiti gede. Banyak. Tapi secara waktu, secara apa ya, efeknya gitu kan. Efek untuk penghasilannya. Apalagi plafonnya tutup poin. Plafon 100 poin. Itu memakan waktu yang sangat luar biasa lama itu. Saya yakin itu. Karena saya pernah lewatinya. <laughs> itu akan memakan waktu sangat lama. Pafonnya kecil, faktor kalinya sedikit. Aduh. Nah seperti itu teman-teman ya. Nah sistem yang cepat datangkan duit dan bikin cepat sukses, mangan enak tuh ruah mas Heri ini cocok ini. Nah mereka sangat percaya dengan kemampuan dirinya. Dia nggak pernah mau belajar, nggak pernah mengosongkan gelas. Kalau ada pendidikan-pendidikan baru yang mungkin memberikan akselerasi atau mungkin sudut pandang baru oh produk ini dengan produk ini yang powerful kita bisa menggerakkan bisnis momentumnya lebih cepat speednya juga lebih kenceng dengan daya tarik yang sangat kuat gitu kan lebih kuat daripada produk lain itu juga harus diakui gitu loh teman-teman kita nggak boleh naif ya kalau bisnis ini kita nggak boleh naif ya seperti itu sudut pandangnya memang kayak gitu oh ya produk ini memberikan keuntungan gede untuk bisnis menarik nah, poinnya gede daya ungkitnya cepat gitu kan Ya seperti itu. Jadi, ya kita sendiri yang ngambil keputusan, makanya di sini kan pilihan, makanya dari awal saya bilang. Dan sampai teman-teman, mindset itu terarahkan menjadi yang merugikan atau membuang waktu, teman-teman harus tahu seperti itu. Nah, mindset yang berkembang, growth mindset ini pola pikirnya bisa diolah tentunya dengan cara ada beberapa usaha yang dilakukan. Makanya tadi saya ceritakan dari lingkungan bisa, dari pendidikan juga bisa. Dia belajar dari pengalaman hidup juga bisa, dari lingkungannya dia belajar juga bisa. Jadi ternyata pola pikir atau mindset itu bisa berubah dan berkembang seiring berjalannya waktu. Jadi kita ya nggak boleh statis karena melihat oh ternyata ada perkembangan teknologi ini atau perkembangan di bisnis nasa itu seperti ini cara menyikapinya oh seperti itu ya saya harus main kerja saya seperti ini harus menjalankan prospecting tapi caranya gimana pak menjalankan prospecting saya nggak tahu prospecting itu apa lu nah ada support system di dinet saya Network Support System itu ada, sekolahnya ada kelasnya, teman-teman kan sering itu di MSO, Aku sering sampaikan di kelas offline juga kita di Master Seller juga saya sampaikan ada yang harus dikerjakan untuk lima langkah keahlian lima keahlian utama yang harus dimiliki seorang distributor Nasa. Jadi jangan sampai punya kepingin sukses tapi nggak tahu lima keahlian ini apa saja. Kalaupun tahu juga harus melakukan teman-teman juga harus sadar seperti itu ini teman-teman yang eh, timak nah, ada mitra-mitra, ada beberapa stokis leader jadi ya harus punya lima keahlian dan harus menjalankan ya memang itu pondasinya MLM atau bisnis jaringan itu kayak gitu, bisnis network kayak gitu Jadi saya kupas habis ini ada materinya saya buka sedikit nanti. Nah, ada pola yang harus dijalankan untuk menjadi faktor kali daya ongkitnya biar lebih kenceng nah, potensinya biar tergali lebih maksimal pola pikir berkembang perubahan pola pikir yang bisa mengantarkan kita pada kesuksesan benar dan saya membuktikan itu karena saya harus banyak belajar ya saking semangatnya ya, gurunya banyak ya nggak apa-apa tapi itu kan kita yang filter gitu kan bukan berarti kan terus di makan mentah-mentah semuanya. Kita yang nyari karena itu tentang diri kita sendiri. Namanya mindset itu kan kita yang mengendalikan, kita yang mengelola. Jadi apapun yang masuk ke kita atau pemahaman yang kita kita terima, pendidikan yang kita terima atau kondisi yang kita alami atau pengalaman yang kita dapatkan itu kita yang memfilter. Makanya saya kalau bilang ada sebenarnya sudut pandangnya kan saya buat simpel dua, mau kita arahkan ke positif, negatif sudah. Nah, kita kalau mengambil langkah positif, apa yang harus kita lakukan? Nah, seperti itu. Tahu. Efeknya seperti ini. Tau. Jadi, pola pikir berkembang itu mampu membuat pandangan kita terhadap dunia menjadi lebih baik. Ya, karena lebih banyak bersyukur biasanya. Walaupun diuji, walaupun mungkin jatuh bangun berproses pun, karena kita juga sangat-sangat menyikapinya dengan rasa syukur mau apapun itu yang terjadi kayak teman-teman juga pernah lihat kondisi saya waktu dulu membangun NASA itu dengan kondisi bawaan itu, ya karena saya saya bersyukur dan saya yakin saya bisa sukses jadi apapun kondisinya yang terjadi saya tidak melihatnya sebagai beban karena sebenarnya itu challenge atau Tuhan memberikan saya ujian biar saya naik kelas bisa melewati itu kalau kita merasa itu jadi beban, biasanya banyak keluhan kecewa kok seperti ini. Yang sudah kita lakukan semaksimal ini kok jawabannya seperti ini endingnya. Dan macam-macam itu keluhan, tapi kalau kita menyikapinya dengan syukur ya. Ya memang kita harus banyak yang harus dibenahi, kita harus banyak belajar lagi, kita harus banyak berbenah dengan sikap kita, dengan mentalitas kita, kinerja kita, kayak gitu. Kemudian, Nah ini bakat dapat dikembangkan melalui kerja keras, strategi yang baik, masukan dari orang lain, dari membangun lingkungan, dan ikut pendidikan. Tadi juga sudah. Jadi bisa dikembangkan, mindset itu mau dikembangkan seperti apa, itu bisa teman-teman lingkungannya kayak saya cerita tadi, kalau lingkungannya teman-teman dikelilingi orang-orang berhasil, orang-orang pebisnis -orang yang sukses, orang-orang positif, biasanya ya akan terbawa karena sudut pandang kita akan terpengaruh sedikit banyak itu akan terpengaruh menyerap. Oh ternyata kalau orang baik ini menyikapi kondisi masalah yang benturan seperti ini itu ngambil langkahnya seperti ini. Oh, oh kalau orang-orang pebisnis itu melihat sudut pandang produk itu kayak gini ya. Ternyata ada suatu produk itu langsung bisa dianalisa. Ini pasarnya seperti ini, potensinya seperti ini, untuk menjadikan momentum kalau digerakkan dalam bisnis itu seperti ini, oh kayak gitu ya, kadang bisnis itu melihatnya banyak hal. Jadi kita bisa banyak belajar. Oh iya ya, bukan asal lari aja, asal kencang aja, asal jalan aja. Ya sayang teman-teman, makanya lingkungan tuh harus di, di apa ya, dari sekarang teman-teman harus mulai nih, memetakan nih. Mulai memetakan siapa-siapa ya, yang bisa saya ajak sharing di atas saya, orang-orang yang levelnya sudah mungkin penghasilannya ratusan juta ke atas nah kayak gitu biasanya sudah sudah beda cara berpikirnya mindsetnya juga beda menyikapi banyak hal itu dengan banyak kebijaksanaan banyak apa ya manfaat macam-macam lah nah teman-teman harus membangun itu ya dari lingkungan dari pendidikan juga pendidikan teman-teman juga harus yasmi. yang bisa memilih ini pendidikan bisnis jadi bukan pendidikan karena ketakutan, enggak. Ini murni pendidikan bisnis teman-teman harus tahu outputnya seperti apa. Oh saya setelah ikut bisnis ini jadi tahu. Eh setelah ikut pendidikan ini jadi tahu. Ternyata kalau saya mengelola stokis dengan produk-produk powerful, dengan mengajarkan anak-anak saya, mitra-mitra saya untuk bergerak lewat prospecting, selling, recruiting dengan lima keahlian ini, produk-produk powerful yang poinnya gede, untungnya gede ini bergerak maksimal. Secara kestokisan saya juga sehat, bisnisnya sehat bonus apa bonusnya gede terus modal juga tidak mengendap karena perputaran repeat ordernya kencang nah analisa-analisa seperti itu teman-teman juga harus tahu oh ini ya yang dimaksudkan itu ternyata di pendidikan itu kita banyak hal ya bisa menerima input oh ternyata kalau saya membangun bisnis itu dengan plafon kita naikkan itu sangat berefek ya ternyata dulu saya sudah tiga tahun membangun 100 poin itu sampai jungkir balik itu ternyata ya kayak, kayak gitu aja capek betul ternyata saya mau menggeser mindset saya untuk mengenalkan 1000 poin dari saya sendiri menjalankan saya tularkan ke mitra saya ternyata faktor momentum kecepatan speed bisnisnya juga berbeda gitu secara penghasilan juga berbeda nah kayak gitu ternyata pemahaman-pemahaman seperti itu mulai dikenal akhirnya oh iya deh kita harus bisa memilih ya ternyata ya tidak asal ikut-ikutan. Ini bisnis ini tentang masa depan kita ini nggak main-main ini. Kecuali kalau teman-teman tuh hidupnya salah salahan main-main ya monggo waktunya cuma dibuang sia-sia. Ujung-ujungnya sudah setahun, dua tahun, tiga tahun, tabungan juga minim. 10 tahun berbisnis tabungan minim malah utang banyak rumah ngontrak waduh perih guys lemas besti nah kayak gitu kalau zaman sekarang tuh kayak gitu lemas <laughs> kayak gitu nah harus tahu ya ikut pendidikan punya itu seperti apa jangan malah kayak kemarin bingung harus mengulang berkali-kali ada yang tujuh kali delapan kali enam kali pas keluar ya nggak tahu ini mau ngapain ya gitu ini mau gerakan bisnisnya ini pemahaman gua harus seperti apa ya pendukungnya apa ya Alatnya apa saja ya, amunisinya apa saja ini Aku tuh perasaan ikut pendidikan ini sudah berkali-kali Tapi ini bingung aku Pas ditanya ya nggak tahu Saya sendiri juga dulu pernah kayak kita ngalamin, ya nggak tahu Ya saya yang alat perangnya apa Terus menggerakkannya seperti apa, kita nggak tahu Tapi kalau ada pendidikan yang kita akan diajarkan Melihat sudut pandang bisnis dengan segala potensinya Dan cara menggerakkannya outputnya seperti apa? Ikut sekali aja itu sudah kencang larinya. Oh, tahu saya habis ini harus ngalamin ini. Oh, saya keluar pendidikan ini, belum sampai rumah saya yang itu ada tuh kaos putih di depan saya itu. Belum sampai kos-kosan dia sudah prospek itu di warung-warung. Nah, itu Mas Rio. Nah, tepuk tangan dulu untuk Om Rio. Jadi tahu, jadi ikut pendidikan sekali dia keluar belum sampai rumah tahu. Oh, ternyata potensinya seperti ini ya. Tapi ternyata perjalananku sampai rumah ini tiga jam nih sayang betul nih kalau ini aku naik motor cuma pulang ternyata aku mampir mampirlah di warung-warung saya harus prospek ini harus punya daftar nama ini besok biar saya ada data untuk follow up ini nggak tahu dia geraknya nggak tahu potensi dari dari prospekting itu akan ada banyak peluang di situ karena kita membuka peluang kan jadi ada banyak peluang di situ bisa menemukan mitra emas bisa terjadi penjualan maupun penolakan ya selalu aja gitu kan kita kan di apalagi di dinet nih pendidikan yang luar biasa ya di MSTOT sudah mulai walaupun mungkin basic dulu hipnoterapinya ringan-ringan tapi sangat berefek kemarin kita mulai dari beberapa titik di Seragen, di Bali, di Lombok kemarin luar biasa efeknya ternyata setelah keluar dari pendidikan pulang wah sudah kenceng larinya saya sudah tahu mengendalikan dirinya oh ternyata saya kalau banyak menggerutu mengeluh itu saya yang rugi sendiri ya ternyata kenapa saya nggak bergerak karena saya nggak membangun database dari awal itu saya tidak pernah menggerakkan bisnis ini akhirnya dia bergerak ya, punya target sehari dua jam prospecting minimal dapat 5 sampai daftar nama kadang ada yang nggak puas sampai sore aja saya lihat di grup itu mungkin sampai malam masih gerak terus karena dia tahu semakin rajin dia prospek Semakin kontinu dia punya database banyak, dia akan menemukan emas di situ. Dia akan banyak juga penjualan di situ. Dia akan banyak penolakan di situ, tapi ya slow aja. Namanya itu kan memang sudah kodratnya seperti itu, jawabannya ya itu. Ngapain harus kita kecewa gitu kan? Ngapain harus kita baper? Slow aja lah Namanya tabungan asal kita komunikasinya dengan baik, malah ditanggapin baik, malah jadi tabungan besok-besok datangi malah welcome atau kemarin masih datangi lagi sakit gigi jadi kan diajak ngobrol ngomel-ngomel atau mungkin lagi bokeh bisa jadi besok dipulang lagi eh bagus nah seperti itu teman-teman nah ciri-cirinya seperti ini kalau kita mindsetnya bertumbuh itu biasanya pantang menyerah gigi ya suka baru dan tantangan terus berani bertanggung jawab terus dikritik oke okay, dan dia siap memperbaiki nggak baperan biasanya terus senang berhasil, belajar dari keberhasilan orang jadi dia tahu oh dia kepo malah biasanya makanya saya kadang agak heran ya kalau di sini ini jarang orang sukses itu dikepoin itu jarang malah kadang diiriin nah itu loh kadang itu saya herannya di sini ada orang yang sukses atau berhasil itu harusnya dia senang bisa dekat bisa dekat terus digali ilmunya itu apa dia tanya apa sih, Mas, atau Bu, kiat-kiat suksesnya itu? Siapa tahu saya bisa mencontoh atau menjalankan, atau memang saya ada kekurangan, saya bisa perbaiki dengan cara yang bisa saya ambil dari Ibu atau Bapak. Kebanyakan malah pada Jaim, deketin gak, malu-malu lah, waduh, sayang sekali itu. Terus, kalau orang punya mindset bertumbuh, itu dia berusaha menjadi versi yang lebih baik lagi karena dia pasti setiap saat dia sudah mengelola dirinya untuk punya target. Dan itu selalu lebih baik lagi minggu depan, satu bulan ke depan, satu tahun ke depan, dua tahun lagi, tiga tahun lagi, yang akan menjadi versi yang terbaik dirinya di pencapaian kehidupan maupun pencapaian bisnis. Seperti itu. Beda dengan fixed mindset atau mindset yang tetap. Dia biasanya gampang menyerah, kebentur dikit, ya waktu berjuang dia kenceng, red, sudah merasa zona nyaman dikit, nanti kebentur dikit, Aduh lemas, ya, seperti itu gampang gampang loyo. <laughs> Semprot dulu pakai Mister Big. Nah dia biasanya juga tidak mau mencoba baru. Biasanya ada ada mindset atau pemahaman baru yang memang itu bagus dan memang dia harus siap menerima itu dengan kondisi sekarang dan ke depan itu memang harus seperti itu. Dia biasanya susah menerima seperti itu dan nggak mau itu menerima hal-hal baru, perbaikan-perbaikan, pemahaman. ternyata padahal tinggal pilihan. Saya seperti awal bilang, sebenarnya tinggal pilihan mau diarahkan kemana. Kalau kamu masih bertahan dengan sikap negatif, ya silahkan. Waktumu akan terbuang, pencapaianmu juga mungkin akan gitu-gitu saja atau malah mungkin bisa jadi menurun. Karena dia menutup diri dengan banyak hal baru. Hal baik atau pelajaran ilmu-ilmu baru yang memang memaksimalkan dirinya maupun bisnisnya. Terus, kalau kejadian bermasalah, suka menyalahkan orang lain, tidak penuh refleksi. Saya nah, karena dulu pernah mengalami ini, ini, ini saya tulis karena saya pernah mengalami. Dulu, walaupun sebenarnya kejadian itu, ya kesalahan orang mungkin ya, kesalahan mungkin. Orang, akhirnya berefek ke saya harus banyak mengulang lagi pencapaian sampai beberapa kali Untuk tapi ya tidak masalah saya juga tidak menuntut dan apa ya tidak menyalahkan orang tersebut akhirnya ya saya harus legowo dan saya harus tahu ternyata saya tuh sebenarnya kamu tuh diingetin Tuhan mas kamu tuh harus lebih baik lagi kamu harus lebih hati-hati lagi kamu harus lebih disiplin lagi kamu membuat laporan kamu membuat E, laporan mitra-mitramu kamu membuat database itu harus lebih teliti, lebih bagus, lebih rapi e, lebih tertib lagi biar tidak ada kelolosan atau kecolongan lagi. Kamu harus banyak belajar, kamu harus lebih gigih. nah akhirnya ya sudah saya sikapi dengan ambil langkah positifnya ya sudah, walaupun saya mengulangi pun saya nggak masalah, saya ya berarti Tuhan pengen saya harus belajar lagi. Ternyata Tuhan harus ternyata saya belum layak ya sudah saya harus belajar banyak di situ. Ya ya dan lulus karena saya yakin pasti akan tercapai sudah saya gambar kemudian nah itu tadi yang menyalahkan orang ya terus menolak dan marah jika dikritik baperan ya kan biasanya gitu ya omongin dikit apa tuh baper aja bawaannya nah makanya saya jelaskan di awal tadi aja juga saya contohkan ada beberapa karakter orang memang ada menyampaikan sesuatu hal itu dengan nada agak tinggi atau ada penyampaian agak keras karena memang pembentukan dia di saat mungkin perjalanan hidup atau pengalaman hidupnya itu memang memang keras jadi dia pengen temennya yang mungkin disampaikan atau saudaranya atau mungkin mitra itu ditegur agak keras itu bukan berarti nggak seneng nggak kan tinggal menyikapinya kalau kamu menyikapinya positif kan tinggal bilang oh iya ding ternyata dia ternyata paling sayang sama aku aku diingetin terus walaupun diomelomelin ternyata iya ya aku ternyata malas gak mau belajar aku tuh sering baperan oh iya ternyata dia orang yang paling sayang sama aku ternyata nah seperti itu ya tinggal dibuktikan kita berbenah dievaluasi apa sih kok kamu sering negur aku untuk kadang ngomel-ngomelin apa sih gitu kan tinggal dikasih tanya aja baik-baik nah jadi nggak jadi marah nggak baperan kalau baperan ya sudah sudah silaturahminya nggak baik Nah, malah kemana-mana namanya baper itu menyiksa loh lihat dikit sakit hati simpangan kelihatan berseberangan jalan aja sudah gak enak frekuensinya karena benturan kayak gitu e, kemudian merasa terancam dengan keberhasilan orang e, 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 e. banyak ini kejadian rasa terancam dengan keberhasilan orang kayak itu mindset yang nggak mau bertumbuh atau mindset up atau fix mindset ya sudah tahu oh ternyata ini teman satu angkatan gua atau mungkin lebih junior daripada aku tapi orang tersebut dia lebih gigih melakukan proses bisnisnya menjalankan prospektingnya dengan tertib setiap hari dia 2 sampai 5 jam malah bergerak Prospecting, mengumpulkan database, dia lebih aktif dengan segala kekurangan dan keterbatasannya, dia lebih bergerak, lebih luar biasa daripada kita. Ternyata dalam perjalanannya waktu, momentum itu ternyata ya tetap datangnya lebih cepat ke dia. Karena semakin banyak prospecting, semakin banyak menemukan mitra emas juga. Nah, ternyata diri terancam, merasa terancam. Enggak ada, enggak harus kepikiran seperti itu kalau teman-teman tahu ya itu sudah ada sudah ada sudah ada catatannya sendiri-sendiri nggak usah takut orang malah berhasil senang diberi selamat tanya kayak tadi saya bilang tanyain ternyata apa sih gitu minimal paling tidak biasanya ya biasanya orang kalau berhasil itu dia senang mencatat senang mengevaluasi kinerjanya biasanya seperti itu kan dia sering dievaluasi karena ada setiap minggu, setiap tiga hari, atau setiap bulan, atau setiap tahun itu ada evaluasinya. Biasanya kalau orang-orang yang mempunyai daya juang atau mempunyai impian yang besar, biasanya seperti itu. Dia punya target, punya impian, dia punya roadmap, dan punya apa ya tertata ya, plannya tertata dengan baik perencanaannya. Nah, kemudian yang ini yang negatif, ini fixed mindset juga yang tidak mau bertumbuh itu berpikir bahwa berusaha hanya membuat lelah. Jadi dia ya zona nyaman biasanya. Cuma pencapaian titik tertentu, dia berhenti, ya sudah zona nyaman seperti aja. Ujung-ujungnya karena nggak bergerak bisnisnya, ya turun, 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 nah akhirnya ya muntaber atau mungkin nggak ada penghasilan, nanti nyalahkan bisnisnya, nyalahkan upline-nya, nyalahkan crossline-nya, nyalahkan support sistemnya, ya kan? Kayak <tik> gitu. Nah, itu jangan seperti itu karena memang harus harus apa ya kita harus bisa memilih. Kemudian, nah ini potensi biasanya kalau fixed mindset itu susah dilatih, ya dilatih susah banget untuk lebih baik. Ya kritikan itu merasa seperti ancaman terus kesuksesan itu dia ya, iri biasanya kalau ada orang sukses iri, iri dengki. Nah kalau melakukan effort atau sesuatu hal kinerja yang lebih dia memikirnya seperti sia-sia kalau orang yang mindset bertumbuh dia mikirnya harus memang proses sukses itu harus dijemput harus dengan proses nah kalau lihat kesuksesan orang lain biasanya yang mindset yang bagus yang bertumbuh dia terinspirasi makanya saya juga melihat beberapa leader malah sebagai kompor itu crossland saya ada beberapa melihat diskusi di beberapa grup berapa hari ini kadang crossland itu jala, malah jadi inspirasi akhirnya jadi kompor untuk timnya nah, ada beberapa leader seperti itu jadikan kompor untuk timnya akhirnya malah kebakar contoh mamanya saya dengan satu angkatan dengan saya gitu kan atau mungkin ada senior saya yang pencapaiannya jauh lebih baik <tuh> walaupun dia crossland saya saya menjadikan itu suatu inspirasi atau semangat untuk bisa mungkin menyamai atau bisa melebihi pencapaian beliau. Nah, itu seperti itu kalau kita punya mindset bertumbuh, biasanya seperti itu karena itu menjadikan inspirasi. Oh iya, Bapak ini hebat sekali atau Ibu ini hebat sekali. Saya dekatin, saya silaturahmi walaupun prospek kita bisa diskusi, saya semoga bisa menyamai pencapaiannya Bapak sama Ibu. Saya akan kerja lebih keras seperti mungkin Bapak Ibu sampaikan tadi kinerja saya harus banyak yang diperbaiki di sisi ini, sisi ini. Seperti itu ya tidak masalah menjadi inspirasi menjadi semangat nah, energinya kita gerakkan ke positif akhirnya ya mungkin ternyata 2-3 tahun lagi atau lima tahunan kita ketemu di panggung yang sama dengan peringkat crown diamond yang sama dengan pencapaian yang luar biasa sama-sama pencapaiannya bagus pencapaian hidup maupun pencapaian bisnis yang bagus luar biasa itu kesalaman perpelukan saling memberi selamat nah kan luar biasa terus Nah, ini salah satu contohnya, sikap atau mindset di saat kita prospecting. Ini, prospecting itu sebenarnya penawaran dalam pertemanan. Ini ada contoh dari mindset, growth mindset, atau mindset bertumbuh. Melihat sisi prospecting itu sebagai sebuah kewajiban atau proses yang harus dilewati untuk mengalah, melangkah ke arah kesuksesan yang lebih baik. Dia akan terus melatih dirinya fokus mempunyai target prospecting dua jam setiap hari dan memiliki 5 sampai 10 prospek daftar nama dan itu harus wajib dilakukan setiap hari karena dia sadar bahwa disitulah dia harus mengasah dirinya untuk terus melakukan penawaran pertemanan dan menemukan database database orang-orang baru untuk jangka panjang pergerakan bisnisnya yang berefek ke masa depan kehidupannya lebih baik biasanya melihat sisi prospektif seperti itu karena itu Sebenarnya daya nyawanya ya nyawa bisnis NASA itu dari prospecting ini awalnya dia mempunyai database setiap hari dia dia mau malas dia masih punya PR nih dia lihat catatannya lagi dia masih punya PR ini hari ini belum atau kemarin ada beberapa yang di, belum di follow up itu jadi PR kalau mindset bertemu dia akan melihat seperti itu dari sisi positif karena itu menyangkut masa depan kehidupannya maupun bisnisnya. Tapi bagi seorang distributor atau leader yang memiliki fixed mindset atau mindset tetap, dia melihat prospecting itu ada adalah hal yang kadang menakutkan, kadang malah malu, bikin malu. Wah kurang kerjaan lah, susah lah, nggak penting lah. Mungkin hanya melakukan beberapa kali, terus tidak pede loyo karena ditolak, akhirnya semangatnya turun. Dia ya sudah merasa zona nyaman bagi yang stokis ya sudah santai-santai aja zona nyaman. Pada akhirnya lama-lama bisnisnya semakin hari semakin redup, semakin turun, omset menurun. Pas ditolak, keluar beberapa kali ditolak juga melempem langsung gitu. Penghasilan tambah minim karena nggak ada database-database baru yang akan di follow up. Ujung-ujungnya menyalahkan orang lain atau menyalahkan keadaan itu salah satu contoh ya. Kalau di sisi prospecting ada sikap-sikap atau pola pikir yang bisa kita lihat dari dua sisi ini kalau mindset kita bertumbuh kita menyadari bahwa itu sebenarnya ruh atau nyawa bisnis NASA bahwa disitulah database database baru akhirnya akan melebar lagi potensinya menjadi selling kemudian melebar lagi menjadi recruiting kemudian melebar lagi menjadi penghasilan yang sellingnya melebar lagi jadi omset yang recruiting melebar lagi jadi pelebaran area bisnis Kemudian, pelebaran pasar, nah, seperti itu dia sadar, yang melihatnya dari sisi positif, dan dia harus melakukan itu setiap hari. Dan dia punya target. Nah, itu perbedaannya, teman-teman bisa melihat nanti. Kemudian, contoh dari sisi selling, di selling ini mindset bertumbuh, dia akan melakukan penjualan, dilakukan sampai kapanpun, karena sangat penting juga sebagai daya tahan bisnis karena tanpa penjualan dia nggak akan bertahan karena di situ ada penghasilan dari bisnis itu dari bisnis NASA kemudian bisa untuk membackup biaya operasional kita dalam bisnis NASA bisa untuk branding bisnis karena di saat menawarkan kita tinggal melihatkan catatan itu dan kita di saat mungkin posting keberhasilan kita posting bisnis kita di sosial media ataupun di lingkungan orang tahu oh itu ibu itu yang di NASA ya dia yang yang biasa obat itu, yang tetes itu ya Yang banyak orang sembuh di situ Siapa itu ya namanya Oh iya, Bu Hendang itu nah, Brandingnya bagus dia Membuat branding Makanya dia melakukan penjualan Efeknya ke branding juga nah, Juga mendukung omset bisnis Dan menemukan konsumen-konsumen baru Jadi akan rutin melakukan itu Karena itu juga syarat wajib Bisnis akan bergerak itu dari penjualan di situ ada omset, ada penghasilan, ada operasional, ada bayar pajak, ada bayar air, ada beli beras, ada angsuran motor, ada bayar angsuran PKK, ada beli baju senam, banyak. Makanya harus digerakkan terus. Dan di bisnis NASA sendiri setiap bulan omset kita itu direset terus selalu dari nol. Jadi nggak ada tabungan-tabungan, tetap harus bergerak makanya setiap bulan. Setiap saat, setiap waktu kita juga harus menggerakkan ini. Penting banget, sama-sama penting dengan rekruting sama. Tapi minimal, kalau di sisi ini kan potensi untuk produk, kalau penjualan potensi dari produk. Kayaknya dari penawaran bisnisnya nanti di rekrutingnya. Makanya harus terus bergerak, dan yang paling utama adalah sebagai tanggung jawab moral kita terhadap mitra-mitra kalau kita sudah sebagai stokis apalagi Mungkin sebagai leader sedikit banyak kita juga harus mencontohkan menghalalkan juga rezeki yang kita terima dari pasif income yang kita dapatkan nah makanya kenapa apalagi yang sudah stokis ya stokis sudah leader kadang juga sayang kalau sampai ada yang membuli kayak sales penjualan ini kayak sales banyak hal kalah malah kalau mitra-mitranya rajin menjual bagus, terus omsetnya juga bagus malah dibully. Seharusnya ya, dia harus dampingi malah dijelaskan ikutkan pendidikan yang baik, ikutkan MSO, kemudian MSTOT, kemudian ikutkan MSI biar, bisa, biar biar bisa mengelola arahnya biar lebih bagus lebih jelas. Kemudian Nah ini makanya korelasinya dengan plafon 1000 poin dan produk powerful Kalau selling ini korelasinya ke sana Karena apa? Karena di situ ada plafon target juga Di awal kita secara umum kita menjelaskan pentingnya penjualan Makanya kenapa ada plafon 1000 poin itu Salah satu tolak ukur Tolak ukur untuk seorang mitra mempunyai plafon 1000 poin itu minimal kalau dari produk kita menggerakkan NSTM, kita menjual NSTM itu sekitar 30 botol kalau dijual botolan, kalau dijual ajaran malah lebih Karena saya beberapa kali diskusi dengan beberapa mitra itu sama-sama mungkin 30 botol tapi yang satu menjual full botolan dan yang satu menjual sebagian tetes itu hasilnya berbeda yang satu 3 juta karena satunya untung 100 ribu 30 botol satu bulat yang satu 30 botol, ada sebagian tetes, ada sebagian botol itu bisa 4 jutaan lebih. Nah seperti itu. Makanya nah, ada korelasinya kenapa kok ada produk-produk powerful. Kita harus tahu dan kita pun harus bisa menyikapi ini melihat dengan sudut pandang bisnis secara realita bahwa oh iya produk ini memberikan keuntungan manfaat ke konsumen maupun ke mitra kita maupun ke bisnis kita sendiri sebagai stokis atau leader ternyata manfaatnya luar biasa faktor kali kalau plafonnya dinaikkan itu berapa kali lipat dari 100 ke 1000 itu 10 kali lipat kemudian efek dari produk powerful sendiri, repeat ordernya untungnya gede, poinnya gede itu harus saya ulang, kenapa? ya itu biar teman-teman tahu gitu kan teman-teman yang belum stokis biar tahu yang sudah stokis juga biar tahu, oh potensinya itu seperti itu ya, kita menganalisa itu seperti itu kekuatannya, Duduk pandangnya kalau sudah salah ya ya sudah mindsetnya salah ternyata kalau mindset itu menjual itu salah kamu kayak sales ya sudah kalau itu tertanam ya sudah teman-teman nggak -teman akan bisa menjual sampai kapanpun karena sudah ada penolakan dalam kepala kita kalaupun menjual juga paling maksimal 100 poin itu pun nggak sampai kadang tutup poin 100 poin aja susah karena ya sudah mental bloknya terbentuk di situ mindsetnya sudah nggak bisa menerima kalau sampai lebih dari 100 poin nah, kayak gitu Makanya ini yang fixed mindset ini biasanya seperti itu. Selling itu suatu pen... selling atau penjualan produk itu suatu hal yang tidak terlalu penting seperti sales. Malah kadang-kadang ada beberapa leader membuli yang jago selling malah diburi malah kamu tutup poin aja eh, belanja 100 poin aja cukup. Dan tidak mau mencoba hal baru, lebih mementingkan Ya ini saya tulis karena memang realitanya seperti itu Kadang kamu mementingkan kamu bangun jaringan saja Jangan jualan nah, Kamu kan ditargetkan Kamu akan jadi pengangguran dibayar nanti Kayak gitu Ya mikirinnya jangan jauh-jauh lah Ini memulai bisnis kamu sudah mikir sudah sukses pengangguran aja Memulainya saja loh caranya Untuk hidup lo nggak tahu Ya kalau bisa jadi pengangguran Kalau bayangin ini ya langsung sampai tempatnya Kita bayangin jadi pengangguran sukses Mungkin ya Tapi kan kita perlu proses di bisnis ini kita dari awal itu seperti apa kan harus tahu gitu loh. Makanya alat seperti ini, pemahaman seperti ini juga teman-teman harus harus bisa menyikapi gitu loh. Harus melihatnya juga apa ya secara baik. Nah, biar tidak salah kaprah nanti. Ya tetap semuanya penting. Membangun jaringan penting, menjual penting. Lagi prospekting sangat penting karena itu induknya. Nah seperti itu teman-teman. Tapi yang saya tekankan di sini tidak ada pengangguran tidak ada sedikit pun pengangguran karena kita apapun yang terjadi yang kita terima kalau kita sebagai upline leader pasti sedikit banyak keringat tetes keringat teman-teman yang di ujung tombak di baris depan di lapangan semuanya itu kita mendapatkan royaltinya jangan sampai punya pemikiran kita jadi pengangguran dibayar atau kita kita target kita itu jadi pengangguran jangan sampai di saya loh ya kalau nyalain nyalain saya aja jangan kemana-mana kalau saya sih seperti itu saya akan terus bergerak untuk teman-teman mitra-mitra saya nah, kalau di saya nah, nyontoin ikutin di pendidikan yang outputnya bagus kayak kayak gitu membimbing dengan baik nah kalau ikut pendidikannya juga nggak pernah tanyanya cuma omsetmu berapa omsetmu naik turun bukan nanya Gimana sudah ada leader trainer berapa di tempatmu terus kakimu ada berapa kaki penambahan leader trainernya gimana sudah ikut pendidikan belum sudah menjalankan target dua jam per hari belum nah kayak gitu nanya Oke, dilanjut. Kemudian ada contoh di recruiting. Nah, ini recruiting ini tentang penawaran bisnis. Ini sudut pandang dari mindset. Ada dua mindset tadi kan. Jadi bagi seorang distributor atau leader yang memiliki mindset bertumbuh, dia akan menjadikan recruiting adalah cara paling efektif untuk menemukan mitra emas. Leader trainer. Dia akan menemukan mitra-mitra yang luar biasa karena dia melihat sudut pandang di situ rekrut itu yang menemukan mitra emas. Dan diarahkan kemana, dia tahu pendidikannya kemana. Untuk mengarahkan, mengakomodir itu biar jadi mitra emas yang beneran menjadi leader trainer akhirnya menggerakkan bisnisnya jadi luar biasa. Termasuk rekruting itu juga untuk perluasan area cabang bisnis atau jangkauan wilayah. Makanya nah, dia sadar. Makanya nah, dia nggak mungkin statis. Dia punya mitra-mitra di luar pulau, di luar daerah, seperti itu. Kemudian juga untuk meluaskan potensi market atau jangkauan pasar. Otomatis kalau kita punya mitra di luar daerah, potensi pasar di daerah tersebut pun kita juga Masuk gitu kan Secara bisnis kalau kita punya mitra contoh Pokoknya saya ada di luar negeri beberapa titik kan. Berarti ada potensi pasar Di sana yang itu berarti perluasan pasar Saya, bisnis saya Perluasan pasar Perluasan wilayah Kalau kita sebagai pemilik perusahaan kan Seperti itu sudut pandangnya Perluasan wilayah dan perluasan pasar Apa yang bisa digali di sana itu ya, ya Salah satunya itu Rekruting itu membangun seperti itu nah. Terus bisa untuk jangka panjang umur bisnis karena dari potensi rekruting orang-orang yang kita rekrut dari mitra-mitra emas kita atau um, apa ya leader trainer kita itu potensi bisnis itu sama sudut pandangnya karena kita mengajarkan seperti ini sudut pandang bisnis rasa ini digali semaksimal mungkin itu titik-titiknya itu dibuka semuanya oh titiknya dari retailnya kamu bisa main seperti ini kamu dari pasif income-nya seperti ini, dari aktif income-nya bisa potensi seperti ini. Kamu mau main penjualan kecil seperti ini, mau penjualan besar juga seperti ini, kamu menemukan orang yang menengah ke atas tuh prospeknya seperti ini, follow up-nya seperti ini, kamu kondisi orang sakit itu prospeknya seperti ini, kalau menjualnya seperti ini, itu akan dijelaskan. Ya kan tahu, tapi kalau leadernya sendiri nggak tahu potensi pasar itu kan sia-sia mau punya banyak titik di sana mau punya banyak wilayah perluasan bisnis jaringannya banyak ya pendidikan yang diajarkan juga tidak memberikan on foot. bisnis itu bisa tergali secara maksimal nah seperti itu ya ini teman-teman harus tahu sebenarnya analisa oh iya pendidikan itu sangat berpengaruh ya ke mindset iya sangat mindset analisa itu sangat berpengaruh karena ingat teman-teman ya ini kita bertaruh dengan waktu gitu loh kita nggak main-main waktu masa depan banyak hal tentang kehidupan kita dan keluarga termasuk mitra-mitra kita jadi jangan sampai buang-buang waktu bingung akhirnya pada ngerecokin kiri kanan iri dengki dan sebagainya jangan itu kita yang harus bisa memilih arahnya mau dibawa kemana jalannya nah Oke, tadi saya bilang sehingga karena kesadaran pentingnya recruiting, seorang distributor maupun leader harus terus bergerak. Tidak ada kata-kata nganggur dibayar. Saya ulang lagi, tidak ada kata-kata nganggur dibayar. Tetap harus bergerak. Ya, nah, ingat tetap harus bergerak, tetap harus mencontohkan. Nah, seperti itu. Jadi, saya karena melihat statement seperti itu kadang-kadang ya sedih juga gitu loh. Karena di lapangan kita keliling mana-mana itu melihat perjuangan teman-teman di baris depan, perjuangan teman-teman yang baru merintis bisnis itu, jangan kamu kasih masukan seperti itu. Mereka sudah dari awal aja kamu didik malas, kamu didik jadi pengangguran malas. Harusnya kita memberi contoh, harusnya kita mengarahkan biar dia lebih gigih, dia menyikapinya. Bisnis ini jadi bisnis yang menarik, bisnis yang membanggakan, bisnis yang meyakinkan, bisnis yang bisa membawa sukses dengan melakukan prospecting, sellingnya banyak tidak masalah, recruitingnya banyak tidak masalah. Tidak ada yang nggak baik di situ baik semuanya. Tinggal pendidikannya yang benar, mindsetnya ya diarahkan yang benar. Makanya kalau sampai ada kata-kata, makanya hati-hati kita menyampaikan sesuatu hal itu akan terduplikasi atau terserap alam bawah sadar orang itu, nah udah. Kalau bagus ya mending kita memberikan semangat kan, memberikan motivasi, semangat atau arah untuk pendidikan yang memberikan itu semua. <tuh> Kemudian bagi distributor atau leader yang memiliki mindset tetap, recruiting adalah kegiatan wah cuma mencari-cari orang, bikin lelah aja kegiatan yang buang-buang waktu, tenaga, mending zona nyaman aja, santai-santai, jaga stokis ya kan, jaga stokis, jaga toko ya kan, targetnya kan bisnis ini kan jadi pengangguran dibayar ngapain kita repot-repot nah pandangnya kayak gitu mereka yang mempunyai mindset tertutup Fixed mindset atau mindset yang tetap ya targetnya cukup sampai segitu ada nanti juga ujung-ujungnya ya kayak tadi menurun 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 karena nggak ada pergerakan karena dia tidak mencontohkan tidak mencontohkan kemitraannya Leader-leadernya juga seperti itu ya Kalau dia sudah sampai menyampaikan itu Entah mulutnya atau di grup dia menyampaikan Berarti kan dalam pikiran kepalanya kan itu Niatku kan cuma nganggur dan dibayar Sudah itu berarti kan itu sebenarnya yang tadi Tapi kan bukan itu kan Nah kita tetap harus bergerak Tetap membersamai ayo Kayak gini yuk kita membuat pendidikan seperti ini Ada demand network support system juga Tinggal kita kiring Kita dampingi, kita ikut juga tahu, Biar tahu Dikembangkan polanya bagus diaplikasikan, tinggal ngusung juga kalau sudah, nah, luar biasa. Malah kurang pekerjaannya, nggak repot karena sudah ada support sistem yang menggerakkan itu. Kalau bagi saya ada support seperti ini luar biasa. Nah, dari dulu wah, sudah tambah kenceng lari. Dari waktu saya gabung ini luar biasa di net bisa kemarin. Keliling, melihat di lapangan, bertemu teman-teman leader dimanapun berada. Nanti akan bergerak arah ke barat lagi lah, ke utara lagi kah, ke selatan lagi kah. Entah di pinggir-pinggir laut sana juga ada, kita nggak tahu. Ya, tapi Alhamdulillah ternyata keluarga besar Nasa ya luar biasa. Ya bangga lah. Alhamdulillah saya jadi salah satu keluarga besar itu. Saya bangga, justru saja saya sangat-sangat-sangat bangga. Karena di Nasa itu kalau kita melihat dari... Isi bisnis potensinya juga luar biasa. Mau membuat, nyeting, mau bisnis itu, mau kamu setting seperti apa itu bisa. Mau kamu setting, mau model A, B, C, D, F, G bisa. Kalau yang penting kamu tahu ilmunya, tahu analisanya, tahu mengarahkannya. Mau seperti apa, membangun mesin uangmu bisa. Mau pendapatanmu, berapa ratus juta bisa belum lagi kalau kita menyikapi dengan positif seluruh jaringan asa itu keluarga kita kita harus silaturahmi baik rangkulan bareng support bareng waduh sudahlah kemana-mana itu tenang bahagia ketemu siapa siapa ya saudara kita nggak mungkin juga mau menjelimi apa ya mau terbukti kita kemana-mana juga omsetnya nggak pindah ke saya juga kan poinnya juga nggak pindah ke saya jaringannya juga nggak ada yang pindah ke saya ya kita memang support sistem tugasnya mensupport semua mitra nasa support di pendidikannya, edukasinya. Ya, tentang bisnis NASA biar bisa berkembang, potensinya tergali lebih baik, lebih maksimal seperti itu. Makanya ditanya kalau ada nggak yang saya ngambil jari aja, omsetnya pindah ke saya, pokoknya nggak ada. Sampai seperti itu, makanya alhamdulillah ya seru aja jadi banyak saudara di mana-mana ya kan? banyak yang mendoakan baik akhirnya kalau silaturahmanya baik kan ya, efeknya ya alhamdulillah jalannya ya mudah jarang sakit rezekinya ya gampang ya kan bisnisnya bergerak bagus ya, kayak gitu kita melihat sisi positifnya aja enak kemudian bagaimana cara melatih merubah mindset nah ini mindset dan bar, mindset yang baru sama dengan pencapaian yang baru satu harus paling utama nih pandai bersyukur dulu pandai bersyukur dan mau belajar hal hal baru ini kemarin ada salah satu contoh kan Pak Agus Anwar ada menghadapi penolakan kalau kita melakukan prospecting syukuri orang yang menolak anda ya, kemarin di persakapan ada terima kasih ibu saya bersyukur walaupun ibu belum pernah belum berkenan dengan produk yang saya tawarkan saya bersyukur bisa silaturahmi ke tempat ibu dan saya senang Sangat senang karena Ibu telah menerima saya dengan baik. Semoga silaturahmi ini bisa berlangsung selamanya. Kemudian apakah Ibu berkenan jika suatu hari nanti saya akan berkunjung lagi ke rumah Ibu? Nah enak, ngobrol, diskusinya. Walaupun ditolak ya kan tetap komunikasi baik karena itu jadi tabungan. Bisa jadi referensi kalau kita tetap silaturahmi baik itu malah kadang. Ya beberapa kali karena seperti itu malah direferensikan dari saudaranya, temannya, malah yang gabung ke saya. Banyak. Walaupun beliau sendiri yang menolak itu atau yang kita prospecting di awal itu tidak kabur tapi memberikan referensi yang luar biasa karena kita juga uh, menyikapinya dengan baik, kita menyampaikannya dengan komunikasi yang baik. Alhamdulillah malah jadi kayak saudara. Malah main malah udah banyak makanan ya kan. Nah, seru kayak gitu. Oke, kemudian itu contoh ya harus pandai bersyukur dan mau belajar hal baru. Kemudian uh, ada beberapa peneraka, penerapan syukur Kemarin pernah juga Pak aku sampaikan, ini saya sampaikan ulang. Jadi penerapan syukur salah satu ada tujuh, ini contoh ya, untuk contoh saja satu, kalau kita mensyukuri impian, itu menjadikan kita daya tarik impian-impian tersebut tercapai. Atau jadi magnet impian tercapai, karena kalau kita mensyukuri itu, mendoakan itu membuat keyakinan berdoa sebelum tidur sesudah bangun tidur ya itu karena repeat atau ya pengulangan ya kalau kita mensyukuri mendoakan itu itu menjadi daya tarik impian-impian kita yang kita pingin ya kita punya impian apa namanya pengen beli motor atau mobil atau tabungan berapa juta atau penghasilan berapa ratus juta per bulan atau berapa puluh juta per bulan atau rumah ya Gak pernah seperti itu makanya kalau kondisi saya sekarang itu sebenarnya sebenarnya sudah saya gambar dulu kalau yang pencapaian saya sekarang itu mungkin 2 3 tahun lalu. Itu sudah saya gambar 3 tahun lalu lah sekitar 2018. 4 tahun nih, 4 tahun lalu sudah saya gambar saya akan punya rumah seperti ini, saya punya mobil seperti ini. Itu bisa kita gambar sebenarnya. <tuh> Walaupun tercapainya itu di 2019 20 nah, kita saya sudah gambar kondisi rumah saya seperti ini, saya dengan lingkungan yang seperti ini, saya punya mobil pajero. Kata orang kan kalau di NASA itu kalau punya mobil pajero itu, wah sudah luar biasa. Saya juga bisa mencapainya, Alhamdulillah Tuhan juga mengizinkan bisnis saya, bisnis NASA, lewat bisnis NASA saya juga bisa tersampai ya impian-impian saya. Nah, luar biasa apa yang saya pikirkan kesampaian dan itu terbukti ternyata sudah saya foto dalam kepala saya ini sudah tiga tahun yang lalu empat tahun yang lalu ini kondisinya saya bisa membayangkan seperti ini lingkungannya yang enggak rempong gitu kan lingkungan perumahan yang memang tertib nyaman juga enggak enggak ribut urusan-urusan kecil-kecil yang saling benturan kiri kanan depan belakang enggak saya pengen tenang keluarga saya bisa tinggal nyaman nah kayak gitu alhamdulillah dari situlah karena syukur menyukuri impian itu ya salah satunya caranya seperti itu ya tercapai ya alhamdulillah ini ada impian-impian lanjutan ya alhamdulillah kemudian mensyukuri bisnis nasa hanya kalau mensyukuri bisnis nasa itu sadar diri kalau bagi saya itu sadar diri karena kita jadi elemen atau bagian dari bisnis nasa itu sebenarnya sudah Tuhan atur sudah, Tuhan gariskan bahwa kita dikenalkan bisnis NASA itu, ya. Inilah jalan rezeki yang dikasih Tuhan. Makanya, kalau kita menyadari itu, ya, apa ya, kita syukuri, kita lakukan yang terbaik, kita berikan yang terbaik, kita gali potensinya yang maksimal. Kita buktikan dengan bisnis NASA, ya. Kita menjadi orang yang sukses, orang yang baik, baik sukses bagi keluarga maupun prestasi bisnis ataupun sukses dalam hidup atau mungkin untuk bantu banyak orang ya. ya alhamdulillah kita kita mensyukuri bisnis nasa ya akan menjadi jembatan benar nasa itu menjadi jembatan untuk kita menjadi orang yang sukses menjadi orang kita yang banyak bantu orang kita juga menjadi orang yang enggak pelit ya ya sebagaimana apa kita mensyukuri bisnis nasa itu adalah jalannya makanya kita biasanya kalau sudah bersyukur seperti itu dia kita nggak akan macam-macam apalagi tergiur hal, -hal negatif kita nggak mau karena saking kita bersyukur bahwa bisnis nasa itu bisnis yang sudah diberikan Tuhan sebagai jalan kita untuk masa depan dan kehidupan kita lebih baik makanya ya kita menghargai itu makanya kalau sampai ada orang yang bertindak aneh-aneh -ane, ya rugi sendiri sebenarnya karena itu sebenarnya kurang bersyukur kalau sudah disiapkan jalan tol yang luar biasa dahsyat seperti ini masih aneh-aneh membangun bisnis kadang itu merumuskan sendirilah apalah nabrak sana nabrak sini dan sebagainya banyak pula matematikanya banyak juga kita lihat tapi ya sayang gitu loh kalau kita sih menyayangkan kadang itu apalagi sampai banyak yang kurang bersyukur sudah tahu bisnis NASA itu dari awal dia hasilnya dari bisnis NASA makan dari bisnis NASA apa yang didapatkan sampai detik ini pun dari bisnis NASA kadang malah ada pula membangun bisnis di dalam bisnis lagi itu ada nah seperti itu kita bisa lihat di situ ya kok sampai de, kayak apa bersyukurnya beliau ini ya orang ini kayak apa ya orang jelas-jelas Tuhan itu kasih jalan baik seperti ini nah, itu contoh gitu loh masih juga kadang aneh-aneh melakukan hal-hal yang enggak enggak itu salah satu kurang bersyukur kalau saya bilang gitu ya Oke, kemudian ketiga mensyukuri prospek teman atau pelanggan makanya menjadikan kita daya tarik prospek akhirnya kalau mensyukuri kita sikapi dengan baik kita doakan baik ya prospek itu orang-orang pilihan itu akan datang sendiri dengan sendirinya bekerja dengan orang yang tepat malah kadang kita tidak perlu membuang-buang waktu banyak harus kerja gila-gilaan tapi ternyata dengan dua jam sehari menemukan orang-orang yang tepat menemukan orang-orang pilihan mitra-mitra emas mungkin juga persentase keberhasilannya itu juga besar gitu loh mungkin dari lima orang ternyata yang jadi emas tiga atau empat di luar sana orang tuh prospek dapat database 10 yang jadi cuma satu nah persentasenya 10%. persen nah ini kita dapat lima ternyata yang jadi empat nah kayak gitu. banyak hal, hal yang seperti itu ya teman kalau tahu bersyukur kita banyak apa ya banyak hal yang baik akan datang juga. Kemudian mensyukuri produk, mensyukuri produk, jadi menjadikan kita juga mudah closing. Jadi banyak kebaikan atau untuk kesembuhan konsumen yang mungkin ada kita menjualkah, kita terapikah itu kalau bersyukuri kita doakan juga memberikan kemudahan banyak ini. Gitu. Kemudian mensyukuri uang atau rezeki menjadikan kita daya tarik uang atau rezeki. Kalau kita bersyukur, berapa banyak sedikitnya kita syukuri, kayak tadi sudah disiapkan jalan lewat NASA alhamdulillah dari bisnis NASA rapat saya bulan ini 2 juta ya Allah alhamdulillah. Dari penjualan saya penghasilannya sudah 3 juta alhamdulillah. Tak total ini 5 juta. Ternyata dalam kondisi pandemi yang seganas ini di luar sana banyak orang di PHK, saya bisa-bisa Mendapatkan 5 juta per bulan, bisa survive, bisa menghidupi anak-anak istri saya. Nah, bersyukur akhirnya ya, banyak hal. Datang ke depan, tambah lagi rezekinya gampang, kayak magnet. Karena apa yang datang disyukuri, yang didapat disyukuri seperti itu juga menyisihkan rezekimu, ya Allah. Alhamdulillah, ini dapat rezeki bulan ini, tak total dapat 5 juta. Oh, dua setengah persennya ini 125.000 dua puluh lima tak sisihkan untuk saudara-saudaraku. Nah, kayak gitu. Eh, ternyata ya dikasih amanah, ternyata banyak syukurnya ya dilipetin lagi. Kemudian mensyukuri keluarga yang keenam, yaitu menjadi daya tarik keluarga yang bahagia, sakinah, mawadah, waromah, atau keluarga yang baik karena di situ lain secara pribadi kita pendukung berikutnya itu keluarga di ring satu keluarga itu pendukung yang sangat luar biasa kalau kita bisa mensyukuri keluarga kita kita bisa apa ya memberikan contoh yang baik frekuensi kita nyambung akhirnya segala doa impian ataupun hal-hal untuk masa depan itu energinya jadi luar biasa karena bukan cuma kita sendiri yang mensyukuri ternyata dari istri, anak, ibu, bapak dan semuanya ikut mendoakan karena kita mensyukuri keluarga, kita berinteraksi, kita mencontohkan baik, banyak impian-impian yang menggantung di situ ternyata Tuhan juga memberikan titipan banyak kemudahan, banyak rezeki lewat situ juga bisa. Akhirnya jadi keluarga yang baik, komunikasinya baik kemudian mensyukuri upline, downline maupun crossline karena apapun itu dalam bisnis nasa itu sebenarnya dalam bisnis ya ya ada semuanya mau crossline, downline mau upline ya memang itu itu komponennya gitu kan jadi jangan dilihat dari sisi negatif makanya kalau ada seperti itu ya ya tetap disyukuri terus mendajikan daya tarik good team player kalau bisa menjadi daya tarik atau magnet good team player kita bisa silaturahmi komunikasi baik akhirnya menjadi energi yang besar, karena yang harusnya kita bekerja sendiri, kita bisa silaturahmi, komunikasi dengan banyak leader, lintas pulau, lintas grup, akhirnya menjadi good reminder yang baik, menjadi support yang baik, menjadi support bisnis, eh, saling memberikan support bisnis yang baik. Kayak tadi saya cerita, kita punya mitra, ternyata kita kenal juga leadernya, kita kenal juga stokisnya walaupun crossline ternyata disupport baik, pembelanjaan lancar, kalau ada home sharing juga ikut nah seperti itu jadi good team player ya teman-teman ya -teman. nah kayak gitu karena mensyukuri upline downline maupun crossline tadi malah jangan kamu musuh disyukuri bangun komunikasinya oke jadi mulailah setiap hari dengan daftar tiga hal yang patut anda syukuri yaitu berikan cinta untuk diri sendiri keluarga teman serta tim anda kemudian hidup ini singkat makanya Hargai itu dari sekarang. Jangan ditunda-tunda besok atau kapanpun dari sekarang. Hargai itu semuanya. Hargai bisnis kita. Hargai keluarga kita. Hargai banyak harga Syukuri uh, rezeki yang kita terima. Apapun itu penolakan pun disyukuri semua. Nah, jadi tiga hal ini nanti bisa difoto itu bagus sekali nih. Karena kita bersyukur memberikan syukur untuk cinta untuk diri kita karena kondisi kita diberi kelengkapan fisik kesehatan yang bagus kemudian sehat terus keluarga kita juga kita syukuri teman tim kita upline downline crossline semua karena kita sadar hidup singkat jadi semua itu harus dihargai dari sekarang bukan besok besok atau nanti dari sekarang kita harus belajar menghargai itu semua dan syukuri itu semua oke kemudian berpikir positif baru berpikir bervisi besar Pikiran Anda menentukan siapa diri Anda. Apa yang Anda pikirkan adalah apa yang akan Anda alami. Sains telah membuktikan kemampuan kita untuk mengirimkan pesan pada otak kita sendiri melalui perubahan pola pikir dan terlibat dalam praktek seperti hipnoterapi. Nah, itu bisa. Jadi kita, apa yang kita pikirkan itu seperti mengirimkan pesan ya ke dalam diri kita. Makanya kalau kita memikirkan sesuatu, kita mengatakan sesuatu, itu sebenarnya mengirim pesan. Makanya ada eh, doa sebelum tidur atau sesudah tidur, bangun tidur kayak itu mengirim pesan sebenarnya, mengirim pesan, mengulang, repetition atau pengulangan harus kayak menghipnotis dirinya sendiri, diri kita sendiri sebenarnya. Jadi kita bisa memprogram diri kita untuk sukses itu bisa, tinggal harus pandangnya ke arah positif, mindsetnya yang bertumbuh, kita program sebenarnya, kita harus disiplin di situ. Karena Berpikir positif itu sangat penting karena tidak seorang pun akan menjadi positif 100% dalam waktu singkat karena memang harus ada proses dan pengulangan terus biar bisa diterima bisa jadi kebiasaan ya, bisa jadi tertanam dengan kuat dalam mindset kita kebiasaan-kebiasaan positif itu. Jadi percayalah bahwa anda bisa dan anda akan melakukannya. Anda bisa dan Anda akan melakukannya. Cobalah berbicara pada diri Anda sendiri, yakinkan diri Anda. Saat memiliki visi besar, Anda akan dilatih untuk lebih kritis dan berpikir lebih besar. Anda juga akan menyadari bahwa untuk mencapai visi tersebut dibutuhkan orang-orang yang tepat untuk mengembangkan bisnis Anda. Makanya kalau punya visi besar, kita juga sadar bahwa ada banyak orang lain mendukung menjadi mewujudkan impian dan visi misi kita ke depan itu. Ada banyak bantuan dari pihak luar, jadi bukan diri kita sendiri. Seperti itu, kalau kita punya misi harus Makanya di situ gambarnya saya kasih berpikir besar, bermimpi besar, mempunyai keyakinan yang besar akan menyelesaikan pencapaian yang lebih besar. Seperti itu. Oke, yang ketiga tadi kutip layar mungkin bisa. Makanya bisa bilang yang terakhir kita tidak bisa mem. Atau menjalankan bisnis, jangka panjang itu sendirian, nggak bisa. Nah, perlu diingat ada batasan yang bisa dilakukan oleh satu orang. Jadi, untuk mencapai tujuan yang besar, kita harus membutuhkan bantuan orang lain, bisa upline, downline, crossline, atau orang lain, calon-calon, prospek, dan sebagainya. Banyak di sinilah perantin dalam membantu seorang bisnis mencapai tujuannya sebagai pebisnis. Bekerja tim saja tidaklah cukup. Anda juga harus memimpin dan membimbing tim Anda agar bisa bekerja sesuai dengan rencana dan strategi yang sudah dibuat. Terutama melatih lima keahlian di home sharing TOT yang sudah mengikuti MSI. Jadi minimal kalau di bisnis saya ikut aktif di pendidikan di net. Ada MSO, ada MSTOT, ada MSI, nanti ada leader leader outbound, ada leader apa, gathering, biar bisa belajar untuk mengajar ikutin player nanti teman-teman mencetak trainer di sana kemudian punya target yang harus dicapai yang keempat untuk membangun mindset itu seperti ini, ini langkah keempat jadi punya target jadi membuat sebuah target untuk mencapainya adalah kebiasaan yang sering dilakukan orang-orang sukses mereka tidak terlalu memikirkan berapa jam yang dihabiskan untuk bekerja dalam sehari karena Biasanya lebih malah lebih bukan hitung-hitungan jam pokoknya di target 2 jam ya terus 2 jam terus enggak. Dia kadang bekerja lebih, memberikan lebih karena dia menyangkut impian dan masa depannya biasanya dia akan bekerja lebih keras. Disiplin mengerjakan working plan-nya atau target hariannya atau planning atau perencanaan bisnisnya minimal kalau prospecting ya 2 jam sehari kemudian dilanjut dengan selling dan recruiting. Kemudian mereka juga fokus ingin mencapai target yang sudah ditentukan. Contohnya umpamanya salah satu mitra targetnya 1000 poin. Lafon 1000 poin itu dia harus dipenuhi itu dari prospecting itu bergerak dari recruitingnya, dari omsetnya 1000 poin itu juga harus dipenuhi. Secara selling dia akan memenuhi target itu omset. Karena di situ ada kebutuhan atau penghasilan juga yang dia dapatkan untuk operasionalnya juga, untuk kebutuhan sehari-harinya juga banyak di situ. Makanya, dia harus siap membuat target nah, untuk mitra. Ya, seribu poin, makanya kita dari kecil itu dilatih di situ. Seribu nah, poin itu untuk mitra. Hmm, jadi, biar tahu, oh ternyata nilai kalau kita pencapaian kita seribu poin itu benar ya, ada duitnya ya. Nah, kayak gitu, bisa ya, ternyata banyak malah lebih ada yang 2.000, 3.000. Jadi, nggak salah itu bagus nanti tinggal mengarahkan aja nanti di pendidikan kemudian membangun 20 kg aktif dan target penghasilan 3 tahun ke depan 100 juta per bulan nah, dengan membangun pabrikan leader, trader dan kekuatan produk powerful karena mereka sadar sedang berpacu dengan waktu makanya mendukungnya di sini kalau kita punya target orang itu kalau orang sukses itu pasti punya target nggak mungkin nggak Target dia dalam kehidupan, dalam bisnis, dalam finansial, semuanya dia punya target pasti. Kalau oh, target dalam bisnis mau dibangun, oh kalau ternyata ya, tadi saya cerita seribu poin itu efeknya seperti apa. Efek dari titik terendah distributor itu seperti apa. Jadi naik lagi titik kestongisan itu efeknya seperti apa. Titik leader atas itu seperti apa. Titik ke perusahaan seperti apa. Besar itu. Apalagi kita yang sudah diamond mungkin ya, yang sudah diamond omset di atas seratus ribu poin itu, kalau dengan 20 kaki aktif dan standar 1000 poin itu ada royalti tahunan loh guys. Royalti tahunan tahu sendiri gaji 13. Kan ada efeknya itu. Kalau offset di atas 100.000, kaki kita banyak, pengembangan banyak, kepemimpinan banyak. Wah luar biasa itu. Set volume apa? Semua dapat itu. Royalti tahunannya dapat, bonusnya juga gede. Nah, seperti itu efeknya seperti itu. Terus yang digerakkan produk powerful ada rewardnya. Efeknya apa untuk stokis? Oh, sebagai SC itu saya sudut pandangku seperti apa kalau melihat produk seperti ini itu harus tahu nah karena berpacu dengan waktu makanya harus ada target nah nih saya kasih gambarnya kan ada target 1000 poin per bulan ini untuk mitra biar melatih latih diri selama tiga bulan dia prospecting terus dia ya, biar bisa jadi ahli biar dia kalau saya bilang ya itu sebenarnya didikan awal untuk training menjadi seorang pebisnis tangguh makanya kalau ada distributor atau mitra yang nggak mau menjalankan prospecting di lapangan sehari dua jam minimal itu sudah lah dan berharap kamu menjadi pebisnis sukses karena di situ kamu akan menemukan pelajaran berharga di saat berproses kamu akan dibenturkan dengan banyak penolakan kamu dibenturkan dengan banyak kondisi dibenturkan dengan banyak wajah yang mungkin gak mendukung dengan kondisi yang gak mendukung banyak karena disitu situ dilatih kita melakukan penawaran dengan berbagai cara api mungkin jurusnya 1-20 mungkin jurusnya banyak ternyata pakai jurus ini jurus ini akhirnya menemukan sendiri dia akan jadi ahli ahli penawaran dia akan ahli merekrut ahli menjual semuanya bisa nah ini tinggal ditularkan nanti ke mitra-mitranya makanya disitulah titik awal dia akan merasakan sendiri kalau bahasa Jawanya itu experience, nah, experience itu pengalaman. Nah kalau dia merasakan sendiri pengalaman, dia pasti akan bercerita. Aku tuh kemarin gini loh, nawarin orang tuh kondisinya gini, rumahnya di sana itu sah ditolak, nah, malah diomel-omelin berkali-kali, tapi saya tenang di sana, saya jawab dengan baik, saya komunikasi baik. Eh akhirnya ngobrol-ngobrol enak nyamu. malah saya dikasih kue di sana, suruh makan, malah akhirnya hujan berteduh di sana, dikasih makan pula saya banyak hal cerita di situ akhirnya membentuk mentalitas yang bagus membentuk calon-calon pebisnis -calon yang kuat seperti itu kita harus bisa melihat sudut pandangnya makanya tadi awal saya bilang ini ada dua mata pisau nih kamu mau pilih yang mana kamu kalau melihatnya sisi negatifnya kamu akan membuli tua kamu kayak sales keliling ke sana kemari kamu tuh penjualan aja kamu pikirkan seorang leader yang berkata seperti itu miris saya dibalik dia melakukan itu dia tuh melatih dirinya menempat dirinya di balik itu dia harus memenuhi kebutuhan hidupnya Mau, entah beli beras lah pajak listrik lah beli susu anak lah banyak hal di situ banyak cerita di balik itu mereka berproses itu kita arahkan biar dia jadi pebisnis yang kuat hebat seperti itu makanya kalau sudut pandangnya positif yang kita latih kita bimbing kita pandu kita arahkan ya gitu kita contohin juga kita bawa ke pendidikan yang mendukung itu juga biar jangan energinya nggak sia-sia Nah, kemudian menjaga lingkungan pergaulan. Saya tadi juga sampaikan di awal contohnya ini penjabarannya seorang dalam bisnis sukses dia harus bisa mengatur lingkungan pergaulannya. Bergaul dan dikelilingi dengan orang-orang sukses, bergaul dengan orang-orang positif, bergaul dengan orang-orang yang sehat jasmani dan rohani, bergaul dengan orang-orang yang kehidupan agamanya baik. Karena di lingkungan lingkungan kita sehari-hari itulah sangat mempengaruhi perubahan mindset kita dan masa depan kita. Nah, di situ teman-teman kalau lingkungan kita sehari-hari itu seperti itu. Teman-teman bisa bayangkan nggak? Teman-teman lagi jalankan bisnis nih, merintis ternyata diskusi dengan beberapa pebisnis yang sudah sukses nih. Atau leader-leader NASA yang sudah berhasil. Teman-teman diskusi pasti akan dikasih solusi. Dikasih masukan. Oh kamu tuh seperti ini, kamu sudah bagus nih prospecting setiap hari. Kamu menjalankan 2 jam sehari. Target 5-10 orang sudah bagus. Kamu berapa sudah berapa lama jalanin ini saya baru tiga minggu pak terus ini progres saya tiga ya, minggu seperti ini oke kamu sudah bagus secara secara kedisiplinan dua jam sehari kamu sudah bagus tapi ada kekuranganmu satu apa pak kamu tidak mencatat oh iya nah dari situ dia tahu oh iya dik kalau dia bergaulnya dengan orang yang pernah melewati itu atau pebisnis yang susah dia akan analisanya lebih solutif oh iya pak selalu. pas saya nggak nyata ternyata nah kalau kamu nggak mencatat kira-kira kamu bisa evaluasi nggak kinerja yang sudah kamu lewati satu hari tiga hari satu minggu kemarin kamu bisa lewati nggak pencapaianmu kamu penjualannya dapat berapa rekrut dapat berapa tetapismu terkumpul berapa berapa yang belum kamu follow up Oh ini yang nah kemarin kalau kamu nggak punya catatan yang kemarin kelewat enggak kamu follow up kamu hilang-hilang aja itu sudah percuma dong kerjamu kan kasihan juga Akhirnya kamu cuma buang waktu, oh iya ya Pak ya, oke deh, saya beli buku sekarang, nanti saya catat itu kolomnya saya buat. Nah, nah kamu bisa evaluasi itu tiap tiga hari sekali, atau satu minggu sekali, akhirnya kamu akan terpacu di situ, kamu harus lebih baik. Oh minggu minggu pertama, pencapaianmu berapa, kamu tahu penjualannya berapa, baru dapat 300 ribu, prospectingnya dapat database berapa, baru 20 orang padahal satu minggu berarti tujuh hari dibagi 20 cuma tiga berarti masih minim kurang berarti kurang gigi terus untuk selling tadi dapat 500.000 ribu keuntungannya untuk rekrutnya dapat berapa yang bisa gabung baru dua oh ya berarti kamu masih kurang ini karena target minimal 5 sampai 10 orang kamu masih baru tiga orang kalau di rata-rata jadi kamu ini bisa jadi acuan minggu depan kamu harus lebih baik penjualan pun juga kamu cuma dapat keuntungan 500 ribu operasionalmu berapa operasional saya 200 lebih pak 250 dan nah, 250 yang 250 kamu cukup nggak untuk bayar bayar kebutuhan di rumah ya kurang ya pak nah kayak gitu kalau sebagai leader atau mungkin orang-orang yang sukses atau pernah melewati dia akan bercerita menjelaskan seperti itu oh iya akhirnya dia tahu dia akan bekerja lebih baik dia akan membangun bisnisnya lebih baik menganalisanya saya lebih baik. Akhirnya mindsetnya, oh iya ya, saya nah, harus seperti ini ya, harus disiplin. Ternyata setelah saya jalani, ternyata bulan berikutnya gimana? Mas atau mbak kemarin sudah dijalankan belum pola mencatatnya? Wih sudah pak, luar biasa. Nah, bulan kemarin closing 2.500.000 nih penjualan. Terus saya rekrut bisa 10 orang ini, database saya melimpah ini. Nah, luar biasa nih, bulan ini saya harus lebih baik lagi pak. Nah seperti itu mbak, harus dievaluasi. Catatan itu siapa tahu juga ada database ter belum terfollow up bisa belum terceklis bisa di follow up didatangi ulang oh iya pak terima kasih nah kayak gitu catatan itu hal kecil tapi sangat penting kalau bagi saya dulu sampai sekarang ya kayak gitu makanya kenapa dalam bisnis bisnis besar ada pendataan database administrasi kayak gitu pentingnya kayak gitu nah, teman teman ya harus belajar seperti itu kalau mau layak jadi pebisnis hebat pebisnis besar ya harus disiplin kayak gitu itu seperti kalau saya dulu awal-awal uh, saya NASA kayak ketampar sendiri kayak melihat buku saya itu oh seminggu saya ternyata baru dapat segini saya walaupun sehari itu 100-200 pasti dapat tuh tiap hari itu penjualan rekrut itu pasti juga dapat sampai saya catat di setiap hari saya catat akhirnya satu minggu itu kayak ketampar ternyata saya satu minggu ini malas ternyata ternyata mundur pencapaian saya kemarin ini saya pernah melewati satu minggu ini closing penjualan sampai 2 juta sampai rekrut itu sampai 5 terus prospecting itu database sampai 50 lebih ini saya pernah melewati fase keberhasilan seperti ini berarti saya bisa nanti ini lagi mungkin lebih nah, kayak gitu teman-teman kalau punya data itu enaknya seperti itu bisa jadi kaca atau evaluasi nah itu lingkungan makanya bergaul dengan orang-orang yang mindsetnya positif, mindset bisnisnya bagus Analisa bisnisnya bagus, nah itu enak. Teman-teman pasti akan maju karena setiap hari akan mendengar cerita-cerita tentang solusi, cerita-cerita diskusi bisnis yang bagus akan memperbaiki mindset termasuk masa depan juga teman-teman. Karena teman-teman akan terkopi vibrasinya, terkopi apa ya pemikiran pemikirannya. Akhirnya menyikapi hal-hal yang di depan mata yang kita hadapi itu yang seperti orang-orang sukses di seliling teman-teman itu pasti oh saya ketemu seperti ini harus seperti ini kondisi seperti ini saya menyikapnya seperti ini biar nggak salah jalan nah kayak gitu oke keenam cintai bisnis anda nah ini akan lebih mudah memperjuangkan apa yang akan anda cinta akan lebih mudah memperjuangkan apa yang anda cintai karena itu cintailah bisnis yang anda geluti saat mencintai bisnis anda ada dorongan kuat untuk memperjuangkannya karena itulah kata menyerah tidak akan ada dalam kamus pebisnis nasa sejati. Kalau kita sudah mencintai bisnis ini dengan penuh syukur, dengan penuh bahagia, sudah tidak ada cerita. Seperti cerita, kalau kita mensyukuri ini sudah benar-benar jalan, sudah dikasih Tuhan untuk kita, untuk perselian kita, untuk masa depan kita, ya kita syukuri, berikan yang terbaik untuk keluarga kita, untuk bisnis kita untuk perusahaan kita, ya lakukan, berikan prestasi terbaik kita, hal-hal, banyak hal lah untuk kebaikan semuanya. Nah kayak gitu, udah nggak ada tawar-menawar, karena itu bentuk syukur kita, bentuk cinta kita, sama Tuhan juga, sama bisnis kita juga, sama keluarga kita juga, kayak gitu. Nah makanya saya pajang foto kantor NASA, Nih, Alhamdulillah di sini banyak sekali ribuan mungkin ya, Orang sudah berhasil lewat bisnis NASA, saya juga Senang terharu kadang melihat testimoni gitu kan kita di Demen Network itu yang habis mengadakan acara lisi satu minggu tiga hari itu testimoni banyak kayak gitu ya alhamdulillah senang bahagia seru dari teman-teman padahal kita nggak tahu tinggalnya mungkin di pulau lain mungkin di negara lain banyak sekali kemarin kita lihat mungkin teman-teman di net itu testimoninya banyak sekali ya Oke, kemudian lanjut mempunyai impian dan tujuan hidup yang jelas. Tadi tujuan hidup adalah apa yang seseorang rencanakan untuk kehidupannya pada hari ini, esok atau bulan depan atau setahun ke depan bahkan beberapa tahun, -tahun mendatang. Tujuan hidup orang akan berbeda satu sama lain. Pengertian tujuan hidup menurut para ahli adalah proses menetapkan identitas diri yang dimiliki seseorang. Dengan kata lain, kita bisa mengatakan bahwa seseorang yang memiliki tujuan hidup adalah mereka yang memiliki identitas diri yang kuat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kadang ada yang saking kuatnya tujuan hidupnya dia mencatat kegiatannya agar bisa dievaluasi setiap saat. Nah, kan? saking dia punya impian dan tujuan hidup yang seperti dia gambarkan dia itu mencatat, menggambar, dia evaluasi setiap saat karena biar dia bisa setiap Prosesnya itu direl dan selalu terjaga motivasinya, semangatnya, energinya seperti itu. Nah, disitulah dia ya, perjuangannya juga dalam berproses dicatat semua pergerakannya itu dicatat dalam bisnis. Akhirnya ya seperti itu. Kalau sudah tujuannya jelas, makanya bisa menggambar itu satu tiga hari ke depan, satu minggu ke depan, satu bulan ke depan, satu tahun ke depan, atau berapa tahun ke depan itu hidup kita mau seperti apa? Itu bisa. Nah, teman-teman akan belajar karena kalau sudah punya mindset yang kuat, bisnis yang bagus, pendidikan yang bagus, support yang bagus sudah. Sebenarnya sudah sangat anu ya, sangat komplit, sangat komplit sekali. Kemudian ini ada cara memasukkan impian ke alam bawah sadar. Satu, sering melakukan pengulangan. Pengulangan itu bisa jadi di di pendidikan, terus orang yang punya otoritas lebih, nah, seperti itu, terus berdoa setiap sebelum dan sesudah tidur, nah, kayak itu ada pengulangan seperti itu. Biar impian-impian kita sering masuk atau ditempel. Kemudian ada unsur emosi atau kekuatan rasa atau keyakinan yang dalam. Kemudian, tadi berdoa 30 menit sebelum tidur dan sudah tidur. Kemudian meditasi atau hipnosis nah, bisa lewat hipnosis. Kemarin kita sampaikan, nah kayak gini: ada impian, rumah mau seperti apa, bentuknya, mobilnya apa, halamannya seluas apa, tingkat berapa, beratnya apa. Oke, setiap orang pasti memiliki mindset yang berbeda-beda. Mindset seseorang akan membedakan apa yang menjadi tujuan, apa yang direncanakan, tindakan apa yang dilakukan, kebiasaan apa yang sedang dilakukan, selalu dilakukan, dan bagaimana cara mengambil sebuah keputusan. Karena kita akan tahu. Kita punya tujuan apa, apa yang kita rencanakan, dan apa yang kita lakukan, itu akan tahu e, efeknya seperti apa. Kita mengambil langkah itu, nanti akan jadinya seperti apa, menganalisa sesuatu itu dalam bisnis ini dengan produk, potensinya NASA, itu akan tahu. Dan akhirnya, kita bisa mengambil keputusan, "Oh, saya memutuskan ikut pendidikan di Dinet." ikut MSO, ikut MSTOT, ikut MSI. Nah, itu harus dijalankan. Ternyata setelah itu kita menjalankan prospecting lima keahlian. Nah, ikut dengan tim membangun mesin uangnya, membangun leader trainernya, seperti itu. Harus ada banyak lakukan kebiasaan yang dilakukan juga sekaligus bisa mengambil keputusan. Kemudian jadi hidup kita adalah hasil dari apa yang mendominasi di pikiran kita. Apa yang mendominasi kalau kita mendominasi hal-hal positif, baik eh uh, syukur dengan bisnis yang baik, berproses yang baik. Ya seperti itu, kalau mindset kita sudah positif, ya pasti kita juga akan menerimanya banyak hal baik. Menyikapi banyak hal itu ya slow aja, nggak baperan. Eh uh, jangan sampai potensi yang besar ini tersia-siakan. Kemudian apa yang ada di pikiran kita sekarang ini sangat menentukan kondisi kehidupan kita di masa depan. Bahkan terobosan-terobosan yang terjadi di kehidupan kita sekarang, kita seringkali dimulai dari terobosan-terobosan cara berpikir seseorang. Ya, jadi kadang uh, beberapa pemikiran yang kadang out of the box, kadang kita diskusi dengan beberapa leader, kita diskusi dengan beberapa orang, itu kadang bisa menimbulkan oh, mindset-mindset yang mungkin di luar pemikiran tapi efeknya sangat luar biasa nah, makanya kalau kondisi kita sering dalam frekuensi positif dan bagus ya secara bisnis dan kehidupan pasti akan membawa ke arah yang bagus dan biasanya ada tuhan itu memberikan lonjakan-lonjakan ide yang brilian oke mindset seseorang itu menentukan mentalitas dalam menjalani kehidupan. Maka, apapun pekerjaan Anda, apapun profesi Anda, mindset sukses itu harus Anda miliki, sehingga Anda punya sikap dan mentalitas yang berbeda dari kebanyakan orang. Anda mau sukses, mari kita terapkan growth mindset dan bangun mesin uangmu dari sekarang. Oke, salam sukses, semangat pagi, never give up. Nah, gitu, teman-teman, ini beberapa bahasan tentang mindset ini kita sampaikan biar teman-teman tahu sedikit banyak kita menyikapi bisnis ini kita menyikapi dan menggerakkan bisnis ini ada beberapa support jangan sampai teman-teman itu menyesal karena support sistem dinet itu sudah sangat luar biasa ini peluang untuk teman-teman juga boosternya karena tinggal ikut Uh, menggerakkan nanti polanya diikuti teman-teman nggak -teman capek harus mencari ide-ide lagi hmm. harus mikir pusing gimana strateginya membangun tim dan sebagainya sudah sudah komplit di dinet sudah semuanya dipikirkan mau bergerak seperti apa itu sudah komplit uh, polanya tinggal ikuti oke okay, teman-teman uh, materi siang ini mungkin cukup sampai sekian kapan-kapan uh, kita sambung lagi mungkin kalau ada sharing-sharing nanti bisa di sesi ketemu lagi atau di saat ketemu offline atau uh, ada bincang-bincang teman tahu -teman ada teman-teman yang main ke dinet terus ada satu lagi teman-teman jangan lupa di net uh, ada pendidikan MSI 3 pendidikan yang sangat luar biasa kemarin kita dua kali sudah mengadakan MSI 1 dan MSI 2 alumni-nya sangat-sangat luar biasa ada Mitra, ada Stokis, ada SC, ada banyak leader-leader yang ikut pelatihan Efeknya juga luar biasa membangun leader trainer dan mesin-mesin uang Yang awalnya cuma satu yang belajar atau leadernya Akhirnya dia menjalankan HSTOT di Stokisnya Akhirnya belajar TOT, HSTOT berlipat-lipat Jadi ada yang 15 orang, 40 orang menjadi leader-leader trainer Yang jalan-jalan mesin uang atau penggerak bisnis uh, kita jadi teman-teman juga harus tahu jangan sampai ketinggalan tangga 24 sampai 26 Juni ya Pak Sikin. Gini? 24 sampai 26 Juni. Eh slotnya masih bisa berapa Pak Sigit untuk kapasitas sampai berapa nih? Eh? Oh kapasitasnya 200 padahal ini yang inden banyak banget kemarin Pak Sigit ya. Wah ini. Nah teman-teman jangan sampai ketinggalan. Teman-teman kalau nggak percaya boleh tanya alumni MSI 1, MSI 2 boleh ditanya. Nanti seperti apa efeknya mengikuti pendidikan di dinet teman-teman akan tahu. Di situ akan diajarkan menganalisa produk powerful, menganalisa mesin uang dari bisnis ini, menjalankan praktek lima keahlian, melatih itu, terus menduplikasi ke tim, kemudian ada hipnoterapi untuk mental block, menghapus mental block banyak, nanti seru pokoknya ilmunya nggak ada di luar sana, udah dijamin karena kita yang trial dari awal, kita yang membuat ini itu luar biasa. Kemarin yang omsetnya ngos-ngosan, sekarang serem, malah jadi kaki-kaki terbesar itu, jadi liter-liternya tuh Saya lihat di grup alumni luar biasa. Oke, teman-teman mungkin cukup sekian. Hari ini kita ketemu, jangan lupa mak-mak atau bapak-bapak puasanya tinggal berapa jam lagi yang kuat. Ibu-ibu sayur-sayurnya juga ditahan dulu, disiapkan nanti aja. Nanti masaknya di jam setengah lima lewat aja lah. Ini masih ada sesi diskusi tentang kesehatan nanti ada cowok ganteng akan tampil di sini teman-teman jangan sampai ketinggalan beliau salah satu tim uh, konsultan Iwan produk powerful dengan efek dahsyat setiap hari ada testimoni luar biasa nanti teman-teman bisa diskusi bisa sharing tanya juga boleh di situ nanti komen itu poinnya 50 keuntungan harga konsumen distributornya 100.000 ribu waduh dan testimoninya luar biasa teman-teman nanti akan disambung dengan Om Rio nanti di meja salam sapa Ramadan dari Demon Network Support System oke dari studio di net lantai 5 kita sampaikan banyak terima kasih kalau ada kata-kata yang salah saya mohon maaf sebesar-besarnya uh, semoga banyak memberikan manfaat dan gambaran untuk teman-teman materi hmm. yang yang ini saya sampaikan. Ketemu lagi di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi! Saya pengusaha sukses. Oke, okay, sampai ketemu di... Jalanku masih panjang, garis akhir yang ku pandang. Apapun mereka bilang Tekadku takkan hilang Jalanku Tekadku takkan hilang Jalanku masih panjang Garis akhir yang ku pandang Apapun Tekadku takkan hilang Jalanku masih panjang Garis akhir yang ku pandang mereka bilang, mereka ku takkan hilang. Jalanku -jalan masih panjang dari sakit yang ku hilang tekadku ku takkan hilang Jalanku masih panjang Garis akhir yang ku pandang Apapun mereka bilang tekadku ku takkan hilang Jalanku masih panjang Garis akhir yang ku pandang Apapun mereka bilang tekadku ku takkan hilang Jalanku masih panjang Garis akhir yang ku pandang Apapun mereka bilang Dekatku takkan hilang Jalanku masih panjang Dari sakit yang ku pedang Apapun mereka bilang Dekatku takkan hilang Jalanku masih panjang Dari sakit yang ku Satu bapakku merka bilang hilang, jalanku masuk mas